Panggil sama Wafik si Taurid deh ya. Sudah oke. Nanti masuk mobil. Siap-siap. Yang Bang Del. Oh, Bang Del, sehat Bang Del. Apanya speakernya Bang? Belum bisa lah Ibu Oto. Belum bisa ya Bang. Kalau membawa Oto ke kampus dulu, entah lo lah. Istirahat dulu Bang. Cepet juga. Di tengah hari dingin juga Pak Rikana. Ini ada juga Bang Julius Ferry yang Bang Jupe. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mau celik ado Indra Kusuma nyonya lah masuk. Lena tu nampak lah dari Indra. Oh, ala masuknya ada. Dah tua bot tu. Oh, Dasil. Ada Dasil. Assalamualaikum. Ya, Dasil, Bang Dasil tu nampak tadi. Masuk tadi Bang Dasil. Waalaikumsalam. Bang Dasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat selalu. Sehat selalu. Yo. Hei, wah. Assalamualaikum Pak Dekan, Pak Samanudi, Dekan Fakultas Pertanian UNS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Dekan sudah bergabung. Selalu mengikuti ini, sukses selalu Pak Dekan. Ya, terima rajin, kasih. Rajin ke kegiatan, ya. Lihat ya Pak ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Bapak.
Enggak udah enggak perlu gambar. Ini. Pakai HP nak. Apa? HP. Maaf nak. Nggak bisa ya. Nggak. Sekarang nggak pakai nak. Apa pak? HP. Nggak bisa lanjut. Uha mana? Saya bisa lanjut ya kok. Uha ini. Apa apa eh? Itu uha gini sebab. Berarti nak ada kulit apa gini zoom gini dah. Halo Pak Abda. Tip. Assalamualaikum Pak Edi. Tadi tidak iya ini. Salam. Salam Pak Edi Pak dari Solo. Ya. Siang Pak. Imam Bia. Marciano. Siang Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak udah bergabung Pak. Siapa? Pak. Gimana posisi sekarang Pak? Posisi barusan sampai Jogja Pak. Mas Ano? Ya Pak. Sehat Mas Ano? Alhamdulillah Pak Januari. Alhamdulillah sehat. Kira-kira Mas Ano ke Padang? Belum Pak. Selesai Sukabumi. Belum mulut. Oh iya. Itu iya. Belum salah itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ano. Semoga lagi kita nanti. Siapa? Ya, Pak Indra kelihatannya belum nyampe. Aduh, Pak Chandra nih. Aduh, Pak Chandra. Sehat. Oh iya, Pak Chandra udah masuk ya? Iya, lanjut. Lanjut, Kak Den. Loh, En. Rizal, DPTP. Rizal. Mana En Rizal? Salam. Onam. Sehat, Pak Dekan. Alhamdulillah, sehat dah. Sehat dah. Onam sih, Onam. Ya, syukurlah. Udah lancar. Dulu, lepas. Banyak suah? Udah, Onam. Dasil Lampung. Sehat, Dasil. Main. Sehat ya. Seringan ya? 86 undang. Assalamualaikum Pak Kuntarto, Pak Di Kuntarto. 78 Ini murah kok. Jadi yang positif, hasil yang gede. Siko positif, kalau mati, 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 buang. Kapan boleh kuang ini negatif. Salam. Min min tambah min terus min kedua. Iya. Ah, ya, negatif. Kapan boleh? Iya. Ah, kasih Pak. Kamu min. Nggak kurang. Tambah. Ini 8 balik kurang 6. Hasil berapa? Ayan.
enak untuk duduk. Untuk semua universitas andalas. Andalas. Jadi itu udah dapat linknya dari antar pengantar. Ego juga. Itu lagi. Belum mulai. Perintah tenangan itu, Pak. Mungkin nek bocah cilik bareng. Nah, kamu pinjam kamu punya itu lagi. Siapa tahu ini cocok. Tapi anu sinyalnya timbul tenggelam ya. Ini pertama kali saya pakai ngejumnya. Ya, satu udah mulai. Pak Abda, buka Pak Abda. Nggak, ini lain lagi. Ya. Inilah deh. Ya, Pak Abda. Belinya gimana? Ya. Beli online. Bapak, Ibu, sekalian kita beli internet online. Ini. Yang sama. Jadi, most to us. Lama berapa banyak? Mohon di-mute banyak, Bapak, Ibu. Di mic-nya di-mute-kan. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati. Kamu ini penting nggak? Kalau nggak penting ini kasih saya aja, kamu beli ntar. Jadi nggak usah repot-repot. Ya di karena apanya Pak Andi? Yang saya hormati bapak-bapak para narasumber kita pada siang hari ini dalam rangka Agriculture Forum seri ke-6 kita pada siang hari ini berbicara mendiskusikan tentang minyak atsiri Sumbar, bagaimana potensinya. Pada siang hari ini telah hadir narasumber kita dari berbagai latar belakang pekerjaan, baik itu peneliti, pelaku bisnis, dan juga petani. Pertama, belum bisa perkenalkan, kami menyampaikan mohon maaf Ketua DPR yang tidak dapat hadir bersama-sama kita pada siang hari ini karena beliau sedang berada di luar daerah atau di blank spot, jadi nggak bisa terkoneksi pada kita siang hari ini. Karena kita menyadari beliau saat ini sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan diri dalam maju dalam gubernur kita yang akan datang. Dan beliau menyampaikan salam hormat dan salam maaf kepada kita semua. Bapak-Ibu sekalian, pertama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama pada siang hari ini
Kemudian selanjutnya selawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini dalam rangka Agriculture Forum yang ke-6 ini kita bicara tentang minyak asiri. Pada saat ini telah ada bersama kita orang-orang yang sangat berkompeten untuk membicarakan minyak asiri ini. Pertama, yaitu Bapak Insinyur Gusnadi Abda, Kabid Bidang Perkebunan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Dedi Primaputra, apoteker, beliau sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Kemudian yang ketiga, yaitu Bapak Indra Kusuma, beliau merupakan peneliti minyak asiri di Balai Balitro Layang Solo. Kemudian yang keempat, itu Bapak Chandra Kamal, beliau merupakan Direktur Utama PT Mitra Ayu Adi Pratama, pelaku bisnis di minyak asiri ini. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke pabrik Pak Chandra Kamal di Lubu Minturun Padang. Beliau, kita sangat mengapresiasi, beliau memiliki pabrik yang dapat memurnikan berbagai jenis minyak asiri dan juga peduli dengan pertaniannya. Jadi di hulu juga di hilirnya sangat beliau perhatikan sehingga beliau memiliki banyak koleksi tanaman dari jenis minyak asiri ini. Kemudian selanjutnya adalah saudara Ilham Yuda Putra SH MKN. Ini orang muda sarjana pertanian yang bergelut di minyak asiri, jadi membina di kelompok tani Bukit Gompong Sejahtera Solo. Dan selanjutnya ini Bapak Insinyur Tri Kuntarto, pengusaha pertanian juga alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang banyak bergelut di bidang minyak asiri ini. Kemudian Bapak Marciano Wija Dirgantara, ini beliau adalah pelaku minyak di bisnis minyak asiri. Beliau mengaku sebagai penyuling minyak asiri dan sering datang ke Sumatera Barat dalam hal bisnis minyak asiri ini. Itulah para narasumber kita pada siang hari ini. Dan nanti Agriculture Forum kita ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Insinyur Beni Satria MP yang sehari-hari merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita buka acara webinar kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di webinar kita ini. Alhamdulillah saat ini telah hadir sebanyak 80 orang di webinar kita ini. Insyaallah nanti akan terus bertambah pesertanya. Baiklah, selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Beni Satria. Bapak Dr. Beni Satria, selaku moderator webinar kita pada siang hari ini. Demikian saja, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Narasumber, kemudian Pak Dekan, kemudian juga semua Bapak dan Ibu peserta webinar
tentang minyak atsiri Sumbar dan potensinya. Pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai moderator. Kita langsung saja karena mengingat waktu tadi salam pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak Dekan. Yang pertama sebelum kita panggil, tentu kita ngulas sedikit dulu bahwa minyak atsiri ini merupakan komoditi ekspor Indonesia yang sangat menjanjikan sekarang ini. Yang mana kita ketahui minyak atsiri ini ya banyak sekali sebenarnya komoditi ini ada, tanamannya ada di Sumatera Barat. Ya. Seperti yang kita ketahui yang sedang digalak-galakkan sekarang yaitu minyak sirih wangi yang dikenal dengan Citronella oil. Kemudian ada lagi minyak cengkeh di sini ya. Clover stem oil, kemudian juga ada minyak nilam, pakoli oil ya dan seterusnya. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang berpotensi untuk menghasilkan minyak sirih di Sumatera Barat. Tentu ini pada kesempatan ini ya nanti akan lebih dalam akan digali, akan disampaikan oleh Bapak-bapak narasumber di sini sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian tadi. Yang pertama kita perkenalkan dulu Bapak Gusnaidi Afda, Insinyur Gusnaidi Afda tadi sudah disampaikan sebagai Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan Hortikultura dan Kehutanan Sumatera Barat. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Dedi Prima Putra, beliau adalah dosen farmasi UNAN. Beliau banyak sekali bergulut ya, berhubungan dengan minyak atsiri ini dan beliau juga sebagai pengurus Asosiasi Minyak Atsiri Sumatera Barat. Kebetulan kami juga ikut di dalamnya bersama dengan Bapak Indra Kusuma. Ya, itu di bidang budidaya minyak atsiri. Kemudian Bapak Insinyur Indra Kusuma itu tidak asing lagi bagi kita. Beliau ahli minyak atsiri selama ini bekerja di institusi di Balitur Laing ya. Sekarang sudah lebih banyak waktu beliau untuk menangani minyak atsiri. Kemudian Bapak Chandra Kamal. Bapak Chandra Kamal ini adalah dirut PT Mitra Ayu Adi Pratama. Nah, nanti kita dengarkan juga nanti dari Bapak Chandra Kamal, ya bagaimana potensi minyak atsiri yang beliau kembangkan selama ini. Kemudian Bapak Ilham Yuda Putra SH MKN. Beliau ini Ilham ini itu sebagai ketua kelompok tani Bukit Gompong Sejahtera ya. Ini juga bergerak di bidang minyak atsiri. Selanjutnya Bapak Insinyur Tri Kuntarto. Beliau sudah lama sebenarnya bergulut di tanaman yang berhubungan dengan teh selama ini dan juga banyak bergulut di bidang minyak atsiri. Dan beliau sekaligus sebagai alumni Fakultas Pertanian. Sama juga dengan tadi dengan Bapak Insinyur Indra Kusuma. Kemudian selanjutnya Bapak Marsiono Wijadigantara. Ini beliau sudah banyak bergulut ya dalam penyulingan minyak atsiri. Tentu tidak asing lagi dari 7 narasumber ini akan kita minta pengalamannya masing-masing. Bagaimana potensi dari minyak atsiri dan tanamannya sekaligus untuk Sumatera Barat. Yang pertama kita minta dulu kepada Bapak Gusnaidi Abda dulu ya sebagai Kabid Perkebunan ya Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura serta Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Gusnaidi Afda, disilakan untuk menyampaikan sedikit makalahnya ya secara ringkas sekitar 7 menit. Kepada Bapak disilakan, Pak. Terima kasih.
Pak Beni. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Karena masa pandemi ini memang kesehatan kita agak banyak terganggu. Jadi, mudah-mudahan kita sehat semua dan hadir di tempat kita ini. Pertama, perlu kami informasikan sedianya pada kegiatan ini mungkin kepala dinas kami yang mau hadir. Tapi Bapak Kepala Dinas kebetulan ada kepentingan yang tidak bisa beliau tinggalkan, pergi ke luar daerah, sehingga dia memberikan kegiatan ini kepada kami di bidang perkebunan. Jadi untuk supaya mempersingkat waktu, barangkali kami sampaikan saja apa kira-kira program atau kegiatan-kegiatan yang mendukung penyediaan minyak asiri ini dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Jadi tidak masuk ke hutanan, Pak Indra. Pertama, barangkali kita lihat, memang Sumatera Barat, kalau kita lihat dari data yang ada, sejak tahun 2017, maka 2016, itu memang kita di pusat itu difasilitasi terus untuk bagaimana kita memperbanyak tanaman atsiri ini, terutama untuk tanaman nilam dan seriwangi. Jadi ada dua komoditi unggulan di tingkat nasional itu untuk tanaman atsiri ini, yaitu nilam dan seriwangi. Nah, untuk itu makanya kalau kita lihat secara nasional, khusus untuk tanaman nilam, Sumatera Barat merupakan salah satu sentra yang ditunjuk pusat untuk sebagai penghasil tanaman nilam. Sehingga dari tahun ke tahun, fasiliti pusat ini terus ada di Sumatera Barat. Nah, kemudian dari kalau kita lihat juga di Sumatera Barat, penyebaran minyak khusus nilam ini, khusus nilam, untuk tanaman nilam, juga ada di beberapa kabupaten. Nah, kita melihat ada sentra-sentra yang terutama kita sih terus adalah Pasaman Barat, Pasaman, Tanah Datar, dan Kota Padang. Nah, ini yang selalu mendapat beberapa kegiatan mengenai nilam ini. Kemudian yang kedua, Seriwangi. Kalau Seriwangi juga di tingkat pusat maupun kita di daerah, tetap memfasilitasi kegiatan tanaman ini untuk Provinsi Sumatera Barat. Karena kita tahu bahwa banyak di antara petani-petani kita yang sampai saat ini sangat banyak mengembangkan tanaman ini. Dan di sentranya juga ada di Pasaman, Tanah Datar, Solok, Sepalunto, dan 50 kota. Itu sentra-sentra daripada tanaman seriwangi kita. Nah, kita fokus sekarang berbicara mengenai dua tanaman ini yang kita fasilitasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di Sumatera Barat, khusus untuk pengambilan minyak asiri ini. Nah, kalau kita lihat data, statistik ini, di tahun ke tahun, tanaman ini fluktuasi tanamnya sangat bervariasi. Kami melihat di tahun 2018 saja, itu luas tanam kita ada 2.890. Itu luas tanam untuk tanaman nilam. Sedangkan untuk tanaman seriwangi ada 2.547 hektar. Jadi itu tanaman kita. Nah, produksi kalau kita lihat, produksi seriwangi ya, nilam kita ada 487 ton. Dan seriwangi 1.247 ton. Nah, jadi kalau kita lihat secara nasional, ini memang jauh masih rendah kita, hasil-hasil kita ini. Tetapi kita berharap halo,
Halo Pak Gusnadi Amta. Halo. Ini nampaknya yang bermasalah Bapak dan Ibu. Halo. Halo Bapak Gusnadi Alpuda. Halo. Ya, Bapak dan Ibu, jaringan sedang ada masalah sedikit mungkin di sekitar Pak Gusnadi Abda. Kalau enggak kita sudah sama dengarkan sebentar ini pemaparan Bapak. Kita tunggu dulu agak 2 menit, kalau enggak kita alihkan dulu sementara ke narasumber berikutnya. Halo, ya, karena ada gangguan sinyal ya. Untuk sementara kita pending dulu kelanjutan dari penyampaian Bapak Senior Gusnadi Abda. Selanjutnya kita minta dulu kepada Bapak Insinyur Indra Kusuma dulu. Beliau alumni Fakultas Pertanian sekaligus sudah Pak. Gusnadi? Belum berarti. Kita minta dulu Bapak Indra Kusuma dulu untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ikut ya. Halo Pak Indra. Ya, halo Pak. Ya, sudah bisa Pak, sudah terdengar. Ya, silakan Pak Indra untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita bisa berdiskusi pada sore hari ini demi kejayaan Minyak Atsiri Sumatera Barat. Baik, secara ringkas saya akan coba ungkapkan ini hanya pengenalan saja. Apa itu Minyak Atsiri? Karena kenapa ini perlu saya ungkapkan juga? Gara-gara serai kemarin tampil, orang bilang yang namanya Minyak Atsiri itu minyak serai. Padahal tidak begitu. Minyak Atsiri adalah semua minyak ya, dari hasil metabolisme sekunder tanaman, hewan, dan ikan, bukan minyak lemak. Bukan minyak lemak. Hasil metabolisme sekunder mempunyai dengan ciri-ciri punya aroma yang khas, mudah menguap, larut dalam alkohol, biasanya senyawa terpen, sesuai terpen, dan berat jenisnya ada yang kecil dari 1 dan ada yang besar dari 1. Kalau minyak lemak, umumnya berat jenisnya kecil dari 1. Ini yang perlu kita anukan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kegunaan minyak atsiri itu baik untuk flavor atau fragrant, di industri kosmetika, sabun, farmasi, makanan, minuman, pewangi, pestisida nabati, dan bioaditif. Malahan yang akhir-akhir ini yang paling banyak permintaan justru untuk makanan dan minuman. Karena perasa atau aroma makanan dan minuman itu umumnya yang beredar adalah sintetik. Ya. Jadi makanya sekarang minta. Penelitian-penelitian ke sini lebih banyak ke depan yang harus kita lakukan. Misalnya orang minta aroma durian itu gimana ngambilnya itu? Aroma jengkol gimana ngambilnya? Nah, itu ke depan harus ada penelitian-penelitian seperti itu. Nah, jadi jangan lagi nanti digunakan di es krim, itu adalah durian sintetik aromanya gitu. Nah, itu yang kedepan sekarang sudah mulai banyak permintaan-permintaan untuk makanan ini. Kemudian di sisi potensi, Indonesia itu alhamdulillah dikasih Allah dengan jenis tanah yang beragam dan iklim yang beragam. Sementara tanaman atsiri yang sebagian besar minyak atsiri itu umumnya dihasilkan dari tanaman, itu juga dari tanaman yang beragam. Ada yang dari rempah, ada yang dari bunga-bungaan, ada yang dari sayuran, ada yang dari buah-buahan. Ada yang dari tanaman kehutanan.
Nah, sehingga potensi untuk pengembangan atsiri itu di Indonesia sangat luas sekali. Malahan sebelum kita merdeka, itu banyak minyak-minyak atsiri ini eksportir terbesarnya, produsen terbesarnya di dunia adalah Indonesia. Dan malahan ada dua tanaman atsiri ini yang di dunia hanya ada di Indonesia. Seperti andaliman yang asalnya dari Sumatera Utara, tapi justru dikembangkan di Cina. Sehingga minyaknya lebih dikenal orang sebagai Sichuan Paper Oil, minyak lada Sichuan. Jadi padahal asalnya Sumatera Utara. Ada juga satu lagi Masoi. Masoi dari Papua, sejenis. Halo, Pak Indra Kusuma. Nah, ini minyaknya kandungan utamanya adalah lakton, susu. Nah, itu hanya ada di bumi Indonesia. Nah, jadi artinya apa? Ragam jenisnya banyak, pengembangan setiap daerah pun sangat luas. Namun begitu, sebetulnya yang stabil sebetulnya anu kita, minyak yang sudah kita perdagangkan itu umumnya memang minyak nila, minyak pala, serewangi, akarwangi, kayu putih, kenanga, cendana, cengkeh, jahe, adas, kemukus, masoi, garu, jeruk purut, lengkuas rutan misalnya. Itu yang istilahnya stabil lah pasarnya. Nanti, nah sekarang kita coba lihat apa masalah minyak atsiri Indonesia. Masalah minyak atsiri Indonesia seperti yang jelaskan tadi juga dari Pak Kepala Dinas, produksi kita tidak stabil, jumlahnya tidak tetap. Kadang-kadang sekian ton sebulan, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kemudian mutu tidak seragam. Nah, yang lebih penting lagi adalah nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Sejak dari dulu sampai sekarang gitu aja. Ekspor kita banyak, tapi nilainya rendah. Kenapa? Karena kita mengekspor misalnya minyak nilam, tapi kita mengimpor patchouli alkoholnya. Kita mengekspor minyak daun cengkeh, kita mengimpor eugenolnya. Kita mengekspor minyak adas manis, kita mengimpor anetolnya. Nah ini, makanya nilainya lebih tinggi impor. Nah kenapa itu terjadi? Karena adalah industri fraksinasi dan turunan belum berkembang di Indonesia. Mungkin setahu saya, kebetulan ada juga narasumber kita tuh Pak Chandra, nanti bisa ditanyain ke Pak Chandra. Setahu saya industri fraksinasi mungkin yang pertama yang lengkap di Indonesia Pak Chandra punya. Nah, mungkin hanya 1-2 di Indonesia baru ada industri ini. Kalau soal teknologinya saya yakin banyak mahasiswa, banyak teman-teman dosen yang bisa ngerti semua gimana fraksinasi. Tapi industrinya tidak berkembang di Indonesia. Nah, ini persoalan kita kalau apa yang pernah kalian? Di tingkat nasional inilah. Nah, sekarang kita coba lihat Sumatera Barat. Nah, tanaman penghasil minyak yang sudah berkembang di Sumatera Barat itu sebetulnya cukup ada 7, saya coba ambil saja. Ada nilam, ada serewangi, ada pala, ada cengkeh, jeruk purut, jahe, gaharu misalnya. Minyak atsiri yang sudah diproduksi di Sumatera Barat, minyak nilam, minyak serewangi, minyak pala, minyak kruing atau lagan, dan minyak gaharu. Minyak gaharu saya kasih warna merah karena dulu pernah jalan rutin, sekarang tidak ada. Beberapa petani penyuling gaharu kita sekarang nggak nyuling dia. Nah. Padahal minyak nilam, pala, dan serewangi sumber termasuk mutu terbaik di Indonesia dan dunia. Tapi produksinya paling sedikit. Halo, Pak Indra Kusuma. Halo, Pak. Halo Pak Indra Kusuma. Ya, banyak jaringannya. Pak Wen, tunggu sebentar. Ya, kita tunggu sebentar, tanggung Pak. Ya. Sangat menarik ini ceritanya, ya. Pak Wen. Iya, Pak. Kita tunggu aja sebentar. Ini perlu kerja keras kita ini di minyak siri ini. Iya, Pak, tekan. Putus ya. Pak, masuk Pak itu.
Tak ada Bapak tu ya. Ya. Bapak dan Ibu, nampaknya Bapak Indra Kusuma jaringannya agak bermasalah. Maka kita yang terputus tadi kita lanjutkan. Itu Bapak Gusnadi Afda dulu. Nanti kita balik lagi ke Bapak Indra Kusuma untuk menyelesaikan pemaparannya. Pada Bapak Insinyur Gusnadi Afda, disilakan Pak. Ya, baik Pak. Baik Pak Beni. Mohon maaf Pak. Tadi jaringan kita memang kurang baik di sini. Terus ya. Ya. Yang pertama. Jadi kita lanjutkan. Tadi kita telah. Wah, ini Pak Indra sudah masuk. Tapi terus saja mungkin dulu. Ya, Pak Gusnedi dulu Pak. Pak Indra sebentar Pak, kita terputus juga tadi. Silakan Pak Gusnedi Abda dulu Pak, silakan. Saya dulu Pak. Iya, iya Pak. Silakan Pak. Jadi memang tadi kita terputus dari segi produksi. Nah, kita punya data di tahun 2018 itu dengan luas tanam 2.860, hasil khusus nilam ini hasilnya 487. Nah, kalau kita lihat ini produktivitasnya memang jauh. Saya lihat produktivitas rata-rata di Sumatera Barat ini berkisar antara 200 dan 300 kilogram per hektar. Padahal potensinya sampai 600 kalau kita lihat. Nah, kemudian permasalahan khusus di nilam ini, memang antara luas tanam dengan luas panen ini memang jauh berbeda. Jadi sirkulasi di dari beberapa kabupaten, malah di Mentawai di tahun 2016, itu kita pernah menanamnya cukup tinggi, cukup banyak. Ternyata dari berapa 50 hektar tanam, cuma yang panen itu cuma 8 hektar. Ini diakibatkan karena memang ada serangan penyakit busuk itu. Kemudian untuk serewangi. Nah, serewangi ini sebenarnya kalau sekarang posisinya di Sumatera Barat cukup banyak petani kita untuk menanam serewangi. Cuma kendalanya dari hasil pertemuan kita di beberapa kabupaten dengan petani-petani, memang penyaluran atau penjualan mereka ini kemana mau kita jual. Nah, dengan harga mungkin yang tentu bersaing. Kalau memang dengan harga-harga yang masih di bawah standar, ini yang mereka perlukan. Tetapi bagaimanapun mereka-mereka ini, petani-petani kita yang ada baik di Pasaman maupun Tanah Datar yang kami temui beberapa hari yang lalu, itu memang mengeluh dalam segi pemasaran bagaimana serewangi, minyak-minyak serewangi kita ini bisa tersalur dengan baik. Nah, ini yang kami sebenarnya bersyukur, ini di sini juga ada Pak Chandra, yang cukup lama bermain dalam bidang serewangi ini. Barangkali ini akan dapat memecahkan lah, sekurang-kurangnya bisa mengambil dulu produk-produk tani kita ini. Banyak produk tani kita ini sekarang diproduksi, kemudian disimpan aja sementara menunggu harga bagus. Nah, karena itu yang terjadi sekarang di lapangan. Kemudian dari segi ekspornya, seperti kata Pak Indra tadi, memang begitu. Harusnya kan kita ekspornya kan dalam bentuk minyak jadi. Kita ekspor minyak atsirinya kemudian yang kembali ke kita lagi. Jadi dari segi keuangannya tentu kita merugi di negara kita ini. Nah, kita berharap nanti dengan ada pertemuan ini mudah-mudahan nanti bisa memecahkan permasalahan serewangi dan nilam khususnya yang banyak petani kita menanam. Dan tentunya ini menjadikan gairah lagi. Khusus untuk tanaman nilam, saya lihat itu di tahun 2017, itu cukup tinggi produksi kita. Tetapi sudah itu menurun aja lagi. Nah, saya tidak tahu apa permasalahannya ini, apa memang masalah masih seperti biasa, masalah klasik dalam dalam penjualannya atau penyalurannya. Tapi yang jelas itu yang terjadi. Nah, untuk Provinsi Sumatera Barat, kita telah saya lihat data ini, bantuan kita untuk tanaman nilam ini ada dari tahun ke tahun. 17, 18, 19, dan 2020. Untuk tahun 2017, ada bantuan kita 40 hektar di seluruh Sumbar. 18 meningkat 55 hektar. Kemudian di tahun 19, ini yang turun. Turun cuma menjadi 3 hektar. Dan 2020 ini kita fasilitasi lagi 8 hektar. Itu untuk tanaman
nilam. Sedangkan untuk Sarewangi, untuk tahun sekarang kita fasilitasi jumlahnya 15 hektar. Nah, dari hasil pertemuan kita, musrembang kita di pusat, kemarin memang pusat juga sangat berharap sebenarnya Sumatera Barat ini bisa menjadikan sebagai sentra tanaman nilam. Sebab katanya kalau menurut informasi di Indonesia, di pusat itu, nilam Pasaman Barat itu punya kualitas yang baik. Nah, barangkali ini Pak Indra yang paling tahu mengenai kualitas ini. Tapi ada gema di pusat itu, bahwa Sumatera Barat ini mempunyai tanaman nilam yang punya kandungan PA yang bagus. Sehingga dari segi kualitas, beruntunglah kita sebenarnya. Nah, kita dari Sumatera Barat juga sekaligus memfasilitasi tanaman ini dari segi perbenihannya. Sebenarnya kita telah ada perbenihan kita di Pasaman Barat, tapi di tahun ini habis masa berlakunya. Barangkali ini mungkin akan kami coba bagaimana nanti sumber benih ini bisa kita lanjutkan mungkin dengan berkonsultasi dengan pusat apa yang harus kita laksanakan. Apa kita bisa menanam baru atau memang harus kita buat perbenihan tempat-tempat baru. Tapi yang jelas pusat sangat perhatian khusus untuk tanaman nilam ke Sumatera Barat. Barangkali itu yang mungkin kami informasikan mengenai kegiatan khusus Atsiri yang di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura itu yang banyak difasilitasi itu adalah tanam nilam dan tanaman sirewangi. Demikian Pak Moderator, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi bagi kita nanti bagaimana untuk kemajuan minyak atsiri kita khusus untuk Sumatera Barat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gusnadi Abda. Atas pemaparannya nanti setelah ini kita akan diskusi. Kita minta dulu untuk selanjutnya Bapak Indra Kusuma untuk memaparkan materinya yang terputus tadi. Kepada Bapak Indra Kusuma, disilakan Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi, Sumatera Barat itu sebetulnya tanaman penghasil atsiri kita, saya ambil contoh 7 aja sudah cukup banyak. Ada nilam, srewangi, pala, cengkeh, jeruk purut, jahe, garu. Walaupun srewangi sebetulnya baru hanya 2 tahun ini. Sejak 2018 minyak srei mahal, semua nanam srei. Padahal sejak tahun 90 saya ngajak nanam srei, tidak ada yang mau nanam srei. Tapi gara-gara srewangi mahal tahun 2018, petani nilam pun jadi petani srei. Minyak atsiri yang sudah diproduksi di Sumatera Barat ada minyak nilam, minyak serai, minyak pala, minyak kruing. Tapi walaupun mutu kita terbaik, produksi rendah. Malahan minyak pala ini untuk memenuhi minyak pala Indonesia, Sumatera Barat, kadangkala bahan bakunya dikirim dari Manado, dicampur dengan pala kita. Karena produksi buah pala kita tidak cukup untuk menghasilkan minyak pala. Jadi dari dulu saya pernah anjurkan kepada teman-teman, pengembangan pala di Sumatera Barat itu peluangnya sangat besar. Masa kita nyuling di Padang, tapi pala yang disuling dari Manado. Nah, ini contohnya yang untuk pala. Kemudian, kalau kita bicara minyak atsiri apa yang potensial dikembangkan di produksi Sumatera Barat? Sebetulnya cukup banyak. Dasar pemikiran kita selain potensi Indonesia itu masih sangat tinggi. Kalau kita kaji sejarah, Sumatera Barat ini adalah salah satu daerah dulunya sebelum kita merdeka adalah penjajahan Belanda, zaman penjajahan Belanda, kita juga udah produsen. Sangat banyak erpa-erpa Belanda di Sumatera Barat menghasilkan minyak srewangi, minyak nilam, minyak palange. Sekarang nggak muncul lagi minyak palange. Itu adalah kubek oil dari palange. Di Gunung Talang itu ada erpah palange Belanda itu. Nah, jadi peluang kita minimal adalah menghasilkan minyak untuk kebutuhan di dalam negeri. Misalnya saja mentol misalnya. Sampai hari ini 100% mentol kebutuhan Indonesia itu impor, Pak. Kayu putih masih impor.
Dikumpulkan semua kayu putih di Indonesia ini belum cukup untuk memenuhi pabrik minyak telon aja nggak cukup dia, apalagi caplang. Nah, belum lagi anetol juga impor, banyak yang lain-lain kita impor. Nah, makanya saya coba lihat beberapa peluang yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat itu selain minyak nilam dan serewangi, minyak pala. Jadi jangan hanya CP Denoyintan aja yang nyuling pala, tapi petani kita hanya 1-2 orang. Ya, minyak gaharu, itu ada Mas Ano, Pak Mas Marsiano itu jago gaharu. Kata beliau, gaharu Sumatera, Sumatera Barat itu termasuk minyak gaharu terbaik. Beliau nyuling gaharu terus tuh tiap hari. Minyak daun cengkeh, paling aneh lagi. Sumbar katanya punya cengkeh sangat luas, tapi satu, jangankan satu ton, mungkin agak 10 kilo aja nggak ada petani kita nyuling minyak daun cengkeh di Sumbar. Ya, sementara orang di Jawa, daun cengkeh gugur dikumpulin, disuling. Tapi kita nggak pernah memproduksi minyak daun cengkeh. Minyak jahe. Ya, jahe kita dari Gantung Ciri dikirim ke Lampung, di Lampung disuling. Kenapa nggak disuling di Gantung Ciri aja? Ya, jeruk purut, lengkuas hutan. Lengkuas hutan ini kalau bahasa kita di Sumatera Barat namanya gambelu, Pak. Kalau di Jawa Barat namanya lajagoa. Kita hanya guna gembelu hanya untuk bunga rampai pergi ke kuburan aja. Suling, minyaknya bagus, mahal. Lemongrass atau minyak serai dapur. Minyak kayu manis Ceylon. Minyak kayu putih. Minyak ilang-ilang. Ada 12 yang paling tidak bisa kita eksplor dan kita kembangkan di Sumatera Barat ini. Nah, apa masalah pengembangan minyak siri di Sumatera Barat? Tadi sudah kita lihat, produksi sedikit atau tidak stabil. Jenis minyak yang diproduksi tidak berkembang. Sejak dari nenek moyang nilam aja. Dari dulu saya bilang, kalau lagi tidak nyuling nilam, sulinglah serai dapur, suling daun cengkeh, suling pala, jangan biarin alat suling tidur. Tapi ternyata tidak. Seperti yang saya bilang tadi, serai itu sejak tahun 87 kita sudah bantu pengembangannya. Melalui JTZ, ADP, Pasaman Barat, tapi tidak berkembang. Ketika kemarin naik harga 2 kali lipat dari 170.000 sampai 350.000 dan 400.000, di Pasaman itu yang nanam serai itu petani nilam. Sekarang gara-gara serai turun, serainya dibakar. Kembali lagi ke nilam. Ya? Nah ini yang harus kita coba ke depannya seperti apa. Masalah lain adalah kelembagaan petani. Itu ada Pak Chandra, nanti kita bisa diskusi dengan beliau. Gimana petani perorangan mau jual ke eksportir ke Pak Chandra? Nggak bisa. Eksportir itu punya batasan. Minyak serai sekali antar misalnya 200 kilo. Minyak nilam sekian ratus kilo. Berarti petani harus bersatu. Saya 2 tahun yang lalu, Bapak ya, kalau Kementerian Koperasi meminta kepada saya daftar koperasi minyak atsiri Sumatera Barat, nggak ada, Pak. Tapi di Aceh, apalagi di Jawa itu sangat sangat banyak petani punya koperasi minyak atsiri. Kita baru mulai yang pertama itu koperasi minyak atsiri Mentawai. Tapi belum eksis juga. Ada juga baru berdiri lagi kemarin koperasi minyak atsiri di 50 kota, atsiri syariah. Nggak ada. Jadi kelembagaan petani kita memang ini yang perlu ke depan dilakukan. Jadi jangan petani menjual perorangan. Tapi bersama. Mungkin menggunakan BUMDES saya pikir bisa juga. Jadi minimal BUMDES badan. Halo Pak Indra Kusuma. Ya sinyal. Tidak. Karena kebiasaan petani yang lain. Sekarang orang kalau mau beli minyak serai wangi dari Sumatera Barat, citronelanya harus di atas 40. Kenapa? Karena petani sendiri yang melakukan kegiatan seperti itu. Ya. Yang pertama adalah menggunakan bahan tanaman yang benar atau varietas unggul. Ini kunci di tanaman rempah ataupun tanaman atsiri. Saya selalu berguyon kalau dengan petani, Pak ya, saya berguyon. Janganlah menanam minyak tanaman atsiri seperti menanam padi. Kalau tanaman padi,
seberapapun orang itu kayanya atau tinggi sekolahnya, ketika membeli beras, dia tidak pernah menanyakan kandungan karbohidrat. Tetapi kalau kita menanam tanaman atsiri, yang ditanyakan orang kandungan itu. Oleh karena itu, tanamlah, kembangkanlah tanaman atsiri, baik nilam, srewangi, atau apa yang lain-lain, tapi pasti bibit yang kita kembangkan itu adalah bibit yang benar, yang laku, atau yang bisa dijual. Dan itu berubah setiap masa berubah, Pak. Saya kasih contoh, ini juga penting buat kita. Contohnya nilam. Dulu mungkin nilam sabun itu di zaman Jepang, itu laku untuk bikin sabun. Tapi sekarang yang namanya Pogostemon Heinianus Becker itu, atau Hortensius Becker, itu dulu laku. Tapi sekarang enggak laku. Yang laku itu sekarang Pogostemon Kablin. Ya. Dulu minyak kubeb oil itu dari minyak palangeh kita. Sekarang minyak kubeb oil itu selain dari Litsia kubeba adalah dari Piper kubeba atau kemukus. Minyak kayu putih ini yang akhir-akhir ini karena ribut-ribut kayu putih eukaliptus juga banyak salah. Di zaman Belanda mungkin Melaleucalycodendrum laku atau kayu gelam. Dengan kadar sineol hanya 30% atau 40%. Tapi sekarang yang laku itu adalah melaleuca kajie putih dengan kadar sineol di atas 60%. Minimal 55. Jadi setiap masa itu berubah. Jadi kita harus petani itu harus tahu pasti. Nah ini enggak kan banyak mau nanam, asal serai tanam, asal nilam tanam. Padahal enggak jelas. Jadi yang penting itu. Nah saya sangat setuju tadi Bapak Kepala Dinas mengatakan sumber sebagai sentra hendaknya juga punya kebun induk nilam, punya kebun induk serai, ya, punya kebun induk pala sebagai sumber benih unggul. Saya sangat setuju itu. Kemudian perlu memang tindakan budidaya yang optimal sesuai standar SOP. Kemudian proses panen dan pasca panen yang tepat. Ya, karena setiap atsiri itu tidak sama. Nyuling nilam itu daunnya kering, menyuling daun serai daunnya basah. Ya, nyuling daun jeruk purut daunnya basah. Kan tidak sama itu. Jadi kita harus ketahui. Kemudian pengelolaan yang sesuai dengan SOP. Nah itulah beberapa hal mungkin yang perlu ke depan. Kita berharap istilahnya Sumatera Barat itu sudah dikenal orang sebagai sentra minyak atsiri sejak dari zaman dulunya. Kebetulan saya punya dikasih senior dulu data ekspor sejak tahun 1922 sampai 1942. Sumatera Barat itu penghasil srewangi, penghasil nilam, penghasil minyak kubeb oil, penghasil nutmeg oil. Nah, jadi ke depan mudah-mudahan tidak hanya dua komoditi, tapi sangat banyak komoditi, sehingga alat suling petani itu betul-betul bisa dioptimalkan. Saya rasa cukup sekian Pak Benny, Pak Moderator. Terima kasih. Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa lebih kembangkan. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra Kusuma. Sangat menarik sekali pemaparannya, baik yang pertama Pak Kusnaidi maupun Pak Indra Kusuma. Kita tahan dulu Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan dulu. Kita minta dari akademisi dulu Bapak Profesor Dedi Prima Putra. Kepada Bapak Dedi disilakan Pak. Pak Dedi, silakan Pak. Terima kasih Pak Ben. Izin share screen ya. Kedengaran saya Bapak Ibu? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran Pak. Pak Dedi. Pak Indra di YouTube share screen-nya Pak Indra. Share screen-nya Pak Indra. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, sedang. Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Dedi. Oke. Oke. Belum bisa. Tolong dipandu nih Pak Pak Benny, kok kenapa nggak bisa nih? Di, ya. Ya, di share dulu Pak. Dibuka dulu Pak
apanya PPT-nya sudah itu sudah dibuka kemudian di apa kan di slideshow bukan? Tidak, share screen dulu. Share screen dulu Pak. Tekan share screen, pilih nanti itu. Ada pilihannya itu. Nanti diklik. Oke. Okay. Sebentar. Ini ada problem juga sepertinya nih. Sudah dibuka, kemudian share screen sudah. Share screen. Ya, itu ada pilihannya itu, Pak. Sudah ya. Sudah keluar. Belum. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum Pak Dedi, belum. Belum ya? Ya, belum. Sebentar. Error dia. Kenapa nih? Exit. Tapi kalau ada apa Pak Dedi? Sebentar. Ya, coba Pak, ya. Saya coba lagi sekali lagi. Barangkali mohon yang lain dahulu karena ini ya. Sepertinya ada masalah. Oke, terima kasih Pak Prof. Silakan Pak Chandra dulu ya. Ya. Ya, untuk selanjutnya kita minta Pak Chandra Kamal, Direktur Utama PT Mitra Ayu Adi Pratama. Kepada Pak Chandra disilakan Pak. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya Pak. Saya langsung aja ya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Sekarang ini kita harapkan petani ini jangan ikut-ikutan Pak. Karena seperti kejadian seperti sore ini Pak, ini sudah terlalu overproduksi. Dari Aceh sampai di mana-mana ini sudah produksi serai terus Pak. Sehingga harga menjadi turun sekali. Dari 300 lebih dulu sekarang hanya tinggal 160 ribu per kilo. Dan kita pun sebagai eksporter agak bermasalah untuk mengekspor barang ini Pak. Stoknya kita pun sudah berlimpah puluhan ton dan tidak bisa terjual. Jadi saran saya sekarang kami pun sudah mencoba menjadi petani ini Pak. Jadi kita ada kebun di Solo 20-30 hektar. Kita mencoba menanam bermacam-macam serai dan lain. Dan KO juga kita Pak. Jadi sekarang ini kita terpaksa mencoba mencari alternatif lain gimana untuk survive kembali Pak. Jadi kita lihat sekarang ini potensinya itu lebih bagus kita menanam tanaman keras, Pak. Jadi kalau tanaman keras ini saya lihat, sekali kita tanam, sampai mati kita panen terus, Pak. Ya, tanaman keras yang saya maksud ini seperti kayu putih, eukaliptus, ya ada lagi eukaliptus citiodora ini, Pak. Ini potensinya lebih besar saya lihat. Karena eukaliptus citiodora ini kandungan citronelalnya sampai 76%, Pak. Dan ini sudah banyak di bibitnya sudah ada nih di Indonesia nih Pak. Satu lagi kemungkinan yang seperti masoya sampai hari ini kita per tahun kita butuh kira-kira 300 sampai 400 ton Pak. Kita ini barang ini kita hanya beli hanya satu aja dari Indonesia nya yaitu Papua Pak. Dan kita sudah mencoba di Solo di Lubuk Minturun. Dan pertumbuhannya sangat bagus, Pak. Jadi jenis-jenis tanaman ini saya pikir harus dikembangkan lagi di Sumatera Barat. Jangan hanya berpatokan sama serai dan nilam saja. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Chandra. Pemaparannya sangat menarik ya. Nanti kita diskusikan bersama. Selanjutnya Pak Dedi sudah bisa bergabung Pak Dedi bisa di-share. Mungkin enggak bisa share screen saya barangkali ceritakan aja bagaimana Bapak. Ya boleh Pak, tapi nanti bahannya bisa juga dikirim ke Oke, saya postingkan. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Menghemat waktu kita.
pada saya diberikan semacam materi bagaimana potensi minyak asiri Sumbar. Kemudian saya pilih terkait dengan bidang kesehatan, karena itu bidang yang saya sedikit menguasai. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak In, bahwasannya minyak asiri itu sangat luar biasa, dan tentunya kita berharap pemanfaatan minyak asiri ini bisa tidak hanya memperbaiki produktivitas sumber daya alam kita yang nanti berdampak kepada ekonomi, tetapi lebih lagi berdampak kepada kesehatan. Nah, kalau saya lihat ini pada 2018 ini dalam Republika tidak kurang daripada entrepreneur ya dari Prancis itu mengklaim ya bahwasanya banyak sekali dari Indonesia material-material essential oil yang terutama dari Aceh, dan kemudian mereka mention ya dari Sumatera, Yogyakarta, terutama untuk kosmetika sebagai blend food flavoring, fragrance, parfum, dan yang terakhir dikatakan untuk industri farmasi. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat juga sebenarnya dalam buku Menteri Perdagangan ya 2011 kita tidak kurang dari 39 jenis komoditas yang dalam buku The Scent of Natural Life. Nah, ini adalah sebagai rujukan yang bisa kita lihat betapa pentingnya minyak asiri. Namun banyak orang yang tidak tahu. Nah, di sini barangkali problem kita tadi disebut oleh Pak Indra dan kemudian juga oleh Pak Chandra. Sepertinya kebanyakan kita dalam mengolah hasil produk terkait minyak asiri ini adalah orientasinya ekspor. Nah, padahal komoditas minyak asiri ini tidak hanya dalam bentuk minyak asiri, tetapi dalam bentuk simplesia pun kalau kita lihat di Bali ini sangat luar biasa. Mungkin kita bisa kembangkan sembari kita mengoptimalkan kebutuhan ekspor, dan standar produknya adalah bagaimana menciptakan produk-produk berbasis tanaman minyak asiri mulai dari simplesia, ekstrak, fraksi maupun minyak asirinya. Nah, salah satu yang saya gambarkan di sini ya bahwasanya ada namanya produk potpuri ya. Potpuri itu berupa kulit, daun, bunga dan lain-lain yang masih ada aroma pada tanaman tapi kemas ya, sehingga bisa menghasilkan sediaan atau produk yang ada di atas meja, di buffet, di ruang tamu, termasuk juga di kamar mandi. Nah, tentunya produk-produk ini bisa meningkatkan penggunaan daripada komoditas-komoditas yang ada di daerah kita. Nah, ini belum berkembang. Nah, tentu kita berharap adanya UMKM yang mau mengolah daun-daun tadi dengan berbagai jenis komposisi sehingga tersedia dalam bentuk kantong-kantong yang bisa dari kain sederhana atau kain bekas sisa-sisa konveksi, tetapi kemudian didesain sehingga tampak cantik dan elegan kalau ditaruhkan di ruang tamu atau di buffet-buffet maupun di hotel-hotel. Nah, ini adalah sediaan potpuri yang sebenarnya kebanyakan di Bali ini sudah berkembang, tapi di Sumatera Barat mungkin belum lagi familiar. Dan ini bisa dikembangkan ke depan sebagai salah satu bentuk inovasi sehingga penggunaan tanaman ini oleh warga Sumatera Barat, kalau best praktisnya akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dan mengembangkan potensi kegiatan ekonomi baru. Dan kemudian juga, ya, bagaimana bentuk minyak asiri sekarang ini terutama pemanfaatan daripada simplesia maupun ekstrak terkait dengan suasana stres ini. Nah, kita tahu kondisi stres itu bisa dihilangkan dengan mempengaruhi suasana ruangan yang kita kenal dengan produk aromaterapi. Nah, produk aromaterapi ini bisa saja ditaruh dalam bentuk tadi disebut dengan potpuri tadi, tetapi bisa juga disediakan dalam bentuk tetesan yang digunakan menggunakan alat diffuser. Nah, akhirnya apa? Bayangkan kalau setiap rumah ya bahwasanya satu tetes minyak asiri atau dua tetes minyak asiri, baik itu tunggal maupun kombinasi, bisa mempengaruhi suasana hati, bisa mempengaruhi suasana rumah, sehingga juga bisa menyebabkan rumah menjadi nyaman dan orang betah tinggal di rumah, termasuk juga untuk tanaman-tanaman minyak asiri seperti sereh wangi yang mengusir nyamuk, maka nyamuk pun bisa. Jadi pemanfaatan bentuk minyak dalam bentuk tetes, diffuser, maupun juga dalam bentuk kendal aromaterapi adalah bentuk-bentuk lain yang sebenarnya sudah populer di luar negeri, tetapi kita belum membiasakan. Dan UMKM yang mau bergerak di bidang ini tinggal menyusun bisnis
plan untuk apa, untuk bisa dia eksis dan tentunya bisa ini menjadi sesuatu alternatif bagi generasi muda untuk berceluncur dalam produk-produk inovasi ini. Dan kemudian tidak hanya itu, ya setiap hari kita menggunakan sabun, tetapi sabun anti alergi, sabun yang bisa menyebabkan kulit kita sehat, itu juga bisa dikombinasi dengan minyak asiri. Termasuk juga kalau di suasana COVID ini, minyak asiri tertentu yang kita tahu bisa membunuh mikroba, membunuh virus, bisa saja ditambahkan ke produk hand sanitizer. Kita bayangkan, bila di semua kita memanfaatkan produk yang bersifat alami dan kemudian mengurangi produk yang bersifat sintetis, maka produk alami yang dari tanaman minyak asiri tentu akan meningkat kebutuhannya. Jadi tidak hanya berorientasi ekspor saja. Di bidang food and beverage, ya, sekarang kita sangat banyak sekali melihat minuman, sediaan, dan suatu inovasi ditambahkan satu tetes atau satu lembar daun yang berupa simplesia tertentu, ini ternyata memberikan suatu inovasi makanan dan minumannya sangat-sangat apa. Nah, yang paling penting juga bahwasanya kalau kadarnya kita ketahui, maka pemanfaatan ini bisa memberikan efek farmakologi. Di mana bisa melonggarkan pernafasan. Nah, tentu saja pemanfaatan ini harus dipantau karena setiap minyak asiri memiliki efek yang berbeda-beda. Nah, secara umum, pemanfaatan minyak asiri untuk kesehatan ini bisa kita bagi atas dua kategori. Yang pertama adalah untuk kesehatan mental dan fisik itu sendiri. Nah, kedua adalah penggunaannya di rumah tangga dan di perkantoran. Nah, kalau untuk kesehatan fisik dan mental, physical health ya, benefit untuk minyak asiri diantaranya bagi, halo, cukup jelas Pak Ben? Jelas, lanjut. Jelas Pak. Oke. Nah, kalau untuk kesehatan yang sifat fisik, ini sudah banyak produk-produk yang ada, cuma hanya pemanfaatannya di penggunaan lokal, kita belum familiar ya. Apakah itu sebagai obat gosok, obat penghalus mengatasi penyakit kulit ya seperti gatal-gatal, ruam, karena banyak minyak asiri yang bisa sebagai antiinflamasi dan juga anti ruam. Dan kemudian untuk mental tadi saya sebut dengan aromaterapi bisa meningkatkan suasana romantis di rumah dengan adanya minyak asiri sehingga keluarga betah di rumah karena rumahnya tidak berbau istilahnya apeks ya. Seperti bagaimana kita di hotel kalau ruangannya itu aromanya menyegarkan orang betah ya. Betah tinggal di hotel, demikian juga di rumah. Sedangkan untuk makan, minuman, maupun termasuk pestisida, insektisida di bidang pertanian, bisa kita manfaatkan sebagai pestisida, insektisida organik dengan pemanfaatan minyak asiri. Nah, secara umum sangat luas pemanfaatan minyak asiri, dan oleh sebab itu strategi bagaimana pemanfaatannya dengan menggandeng UMKM atau menciptakan UMKM baru yang mau bergerak di bidang ini sangat penting diatur strateginya melalui berbagai instansi terkait. Nah, tentunya minyak asiri yang akan kita pakai ini secara farmakologi ini sangat tidak bisa dikatakan satu minyak asiri bisa untuk banyak kegunaan. Karena sangat tergantung kepada dosisnya, sangat tergantung kepada kemurnian yang ada pada minyak itu sendiri. Ada yang menanyakan, bolehkah kita menggunakan minyak asiri murni secara langsung? Saya berikan asumsi, kalau untuk penggunaan luar masih boleh. Tapi ingat, bagi masyarakat yang memiliki iritasi, mudah iritasi kulitnya, sebaiknya dicobakan dulu pada bagian kulit yang tidak sensitif. Karena bagi yang sensitif nanti menimbulkan efek yang tidak menyenangkan. Jadi kuncinya adalah cara penggunaan, dan kemudian terkait dengan dosisnya. Nah, salah satu contoh ini saya cobakan minyak asiri daripada jeruk ya, di mana ternyata ini bisa minyak jeruk ini, jeruk nipis dipaparkan oleh produk aromaterapi ini bisa meningkatkan ya apetit ya. Jadi kalau ada minyak yang aromanya lime atau jeruk nipis, ternyata ini bisa menginduksi rasa lapar dan mendorong orang untuk apetitnya, rasa memakannya meningkat. Dan juga bisa mencegah simptom penuaan, ya. Dan kemudian bisa menimbulkan gairah dan sangat penting ketika digunakan untuk obat gosok akan mengurangi rasa sakit di kulit. Nah, oleh sebab itu pengguna minyak asiri tergantung kepada kandungan yang ada di dalamnya dan kemudian mekanisme yang dihasilkan oleh senyawa utamanya, maka pemanfaatan untuk obat, untuk farmasi maupun penggunaan lainnya tentunya perlu
dikonsultasikan dengan ahlinya dan kemudian diingat cara pemakaiannya yang menggunakan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, barangkali itu sedikit cuplikan bagaimana luasnya pengguna minyak asiri di bidang kesehatan. Demikian Pak Beni, terima kasih atas apa perhatian dan kita buka diskusi nanti setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni, cukup jelas, Suano? Saya kembalikan. Halo, Pak Beni. Halo, Pak Beni. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mungkin Pak Beni lagi keluar jaringan juga. Kepada Bapak Tri Kuntarto. Pak Tri Kuntarto. Pak Tri Kuntarto. Pak A bergabung. Assalamualaikum. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, ya. Ya, Bapak, mohon maaf. Perkenalkan, saya dari Kota Bekasi. Mohon maaf ya, Pak, ya. Saya telat nih, Pak. Bisa minta materinya nanti nggak, Pak? Iya, nanti, Bu. Ya, kita lagi masih minta Bu. Ya. Pak. Oke, makasih ya, Pak. Halo. Kalau tidak kita minta kepada Pak Marjan. Assalamualaikum, Prof. Pak Emi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama, Pak. Nah, lah selesai, no? Abo ada acara jawab Pak Indonesia. Pak selesai presentasi. Pak Deddy. Silakan. Ya. Pak Deddy ditutup. Ya. Ya, silakan Pak Masyan. Oke. Terima kasih, Prof. Karena tadi Niko terakhir petangko anak ati. Sama, detail proposal ya, main. Mana? Yang samu, Re. Iya, cocok. Udah, Pak, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sama Ariana, main. Ah, itu. Oke. Oke, halo. Kedengaran ya? Menarik. Saya fokus suaranya. Halo. Menarik sekali tadi paparan dari Pak Indra, Pak Chandra, Pak Beni, terus Pak Ada, okay, sama Prof. Edi. Kalau di sini mungkin saya akan menyoroti tentang tadi ya, kenapa jumlah produksi minyak asiri tidak stabil. Nah itu untuk potensi minyak asiri sendiri di Sumatera Barat itu cukup melimpah. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian main ke tempatnya Pak Chandra itu mungkin ada 40-an jenis lebih yang bisa ditanam di sana. Cuman permasalahannya adalah ada di sumber daya manusianya. Kalau kita lihat di lapangan itu hampir 80% lebih penyuling minyak atsiri itu rata-rata di atas 40 tahun. Jarang yang mulai dari 18 tahun itu jarang sekali saya lihat di lapangan. Rata-rata yang muda-muda itu masih jadi istilahnya hanya tenaga kasar saja, belum mereka menyuling tersendiri. Nah, saya rasa karena ini pengacaranya adalah Unan, saya rasa peran kampus di sini itu cukup penting, Pak. Karena kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri memulai menyuling minyak atsiri itu semasa di semester 2. Semester 2, waktu itu di bawah bimbingan Prof. Harjono, saya diberikan kebebasan untuk menyuling macam-macam jenis minyak asiri di kampus. Nah, selain menyuling, waktu itu juga mulai diajarkan bagaimana menggunakan instrumentasi dan bagaimana isolasi dan sampai dengan sintesis senyawa-senyawa minyak asiri. Karena apa? Karena dengan mengenal isolasi, kita tahu bagaimana mengekstraksi minyak-minyak atsiri dari sumber bahan baku alam
ketika kita tahu sintesisnya, maka kita akan tahu bagaimana produk-produk hilir ini nanti akan tercipta. Misal contoh, kita hanya tahu minyak serai biasanya hanya untuk minyak gosok, minyak telon, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari minyak serai sendiri banyak sekali komponen-komponen di dalamnya yang itu masih bisa kita urai lagi dan bisa kita sintesis menjadi produk-produk turunannya. Seumpama seperti isopulegol menjadi paramentandiol, terus menjadi mentol sintetik dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali di sana. Nah, mungkin yang bisa saya soroti adalah peran kampus terhadap perkembangan minyak asiri di Sumbar itu sendiri. Saya rasa di UNAN tidak hanya pertanian saja yang beririsan dengan minyak asiri, tapi ada teknik, teknik mesin, teknik kimia, kimia, biologi. Kalau ada nih. Jadi hampir semua itu kalau bisa memang bersatu untuk istilahnya berperan aktif mengembangkan minyak asiri dan potensi-potensi yang ada di Sumbar. Karena untuk pengembangan minyak asiri sendiri itu tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri, pertanian sendiri. Nah, pertanian bisa menanamnya, tapi bagaimana dengan prosesnya? Mungkin dilempar ke THP, dari THP udah jadi minyak, terus kemana? Ya, otomatis kita harus punya orang-orang kimia, teknik kimia, dan mesin, dan lain sebagainya. Mungkin nanti dilempar ke farmasi, nanti mungkin dilempar ke teknik industri, itu untuk menghasilkan rangkaian pasar. Mulai dari hulu hingga hilir itu bisa tercapai lah istilahnya, seperti itu. Nah, beberapa poin lagi adalah umum di Indonesia, rata-rata penelitian dari kampus itu hanya berhenti di perpustakaan. Atau paling agak mending lagi untuk cari poin golongan. Belum ada atau jarang yang ada penelitian-penelitian di kampus itu yang menyambut kebutuhan dari industri. Sangat jarang sekali. Itu yang banyak kendala di Indonesia. Jadi kadang penelitian di kampus itu A, padahal kebutuhan di industri itu B. Jadi banyak yang tidak bisa sinkron. Nah, kalau bisa dimulai dari UNAN, itu kita memiliki penelitian-penelitian yang linear dengan kebutuhan industri, saya rasa pengembangan minyak asiri itu tidak hanya sebatas nilam, cengkeh, serai, dan kawan-kawannya lagi. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Tadi yang sudah dibilang sama Pak Indra dan Pak Chandra juga, kebutuhan seperti metilsinamat dan lain sebagainya sangat jarang ditanam. Itu yang perlu di mungkin perlu disoroti oleh UNAN. Lalu adalah pengembangan penelitian tadi berbasis industri, lalu pengenalan instrumentasi kepada para mahasiswa, Pak. Jadi membekali teman-teman itu ketika nanti terjun ke lapangan, dia nggak gagu lagi. Umpamanya instrumentasi untuk meneliti komponen minyak asiri itu ada yang namanya gas kromatografi, mass spektra. Hampir sebagian di universitas di Indonesia punya GCMS, tapi mahasiswanya nggak boleh pegang GCMS-nya. Awas nanti rusak. Padahal alat itu ya kalau bisa ya dipakai sampai rusak, baru nanti diperbaiki. Jangan diplastikin aja. Kalau diplastikin, mahasiswanya nggak ngerti, operatornya nggak ada, akhirnya mubazir. Jadi kalau bisa, di UNAN itu membuka instrumen itu, ya kasihkan aja mahasiswa. Oprek sekalian, sampai rusak, nanti ajukan lagi, Pak, dananya, kan, gitu. Itu. Lalu yang menarik lagi di Sumbar ini ada cukup lengkap ya. Satu, saya lihat Sumbar punya UPTD minyak asiri khusus di sana. Yang kedua, punya petani-petaninya itu ada KPMAI dan segala macam. Terus dekat dengan lain, punya universitas juga banyak. Saya rasa kerjasama antara 3 atau 4 bidang itu bisa mendorong potensi-potensi minyak asiri di Sumbar itu bisa melesat maju ke depan. Dan jangan terpaku pada minyak serai lagi, nilam lagi, serai lagi, nilam lagi, pala. Jadi banyak yang bisa dikembangkan di sana. Itu mulai dari atas sampai ke bawah, dari Padang itu banyak sekali, nggak cuma Padang ya, mulai dari Pasaman sampai ke pesisir selatan, saya rasa potensinya banyak sekali di sana. Mulai dari pantai sampai ke pegunungan MDL di atas 900 itu juga ada di Padang dan itu bisa dikembangkan potensinya. Kekurangannya apa? Belum ada yang ngulik di sana, Pak. Mungkin Pak Chandra di sana udah ngulik 40, tapi kalau sendirian tadi kan Pak Chandra sudah bilang KO. Nah, monggo UNAN ini harusnya pertaniannya juga ikut, di mana ada
lahan kosong, nah di situ terjunkan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi nggak cuma apa namanya menempuh studi 4 tahun, selesai IPK 4, tapi ketika lulus kuliah nggak tahu apa-apa yang dipelajari sebelumnya. Kalau bisa ya IPK cukup, lulus dari kampus bisa bermanfaat bagi umat untuk khairu, lupa saya malah. Jadi umat yang baik adalah yang bermanfaat bagi umat yang lainnya. Saya rasa seperti itu, Pak. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni. Halo. Pak Ano. Halo, Pak Ano. Siap, Pak. Ya, Pak. Sabar, Pak. Sudah. Ya. Saya kembalikan ke Pak Beni. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Marsiano pemaparannya ya. Sangat menarik. Untuk selanjutnya kita minta dulu pemakalah yang selanjutnya Bapak Insinyur Tri Kuntarto. Pak Insinyur Tri Kuntarto dipersilakan, Pak. Halo Pak Tri Kun. Tidak terdengar suaranya, Pak. Pak Tri Kuntarto, ya silakan Pak. Tidak terdengar suara Pak. Ya kalau baik, ya nggak masuk Pak Dekan, nggak masuk suaranya. Ah ini ada Pak apanya? Silakan Pak Tri Kuntarto, silakan Pak. Ya. Ya suaranya belum terdengar Pak. Suaranya Pak. Halo? Halo Pak Tri Kuntarto? Tidak masuk suaranya. Halo? Pak Agun. Ya, belum masuk suaranya Pak. Halo Pak Tri Kuntarto? Sekarang bagaimana? Suaranya belum masuk. Baik. Oke, sudah dengar ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya amat senang dan bangga sekali bisa berjumpa dengan para narasumber yang banyak menginspirasi. Kemudian mungkin ada yang membuat saya sedikit agak kebingungan, itu adalah dikarenakan memang topiknya kemarin itu saya belum mendapat topik apa yang jelas, jadi saya tidak begitu mempersiapkan apa yang harus saya presentasikan, tapi secara umum saya tadi sudah melihat apa yang harusnya kita lakukan bersama-sama. Nah, berarti itu enggak. Suaranya kok jauh sekali, Pak Indra. Ya, dekatkan mic-nya, Pak Tri Kun. Oke, bagaimana sekarang? Pak. Ya. Mantap sekarang ya. Tadi pakai headset kayaknya enggak bagus. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama, saya ingin memperkenalkan bahwa sebenarnya kegiatan saya itu bukan main bisnisnya di bidang minyak siri. Tetapi kebetulan saya dari masa muda kira-kira 20 tahun silam itu tetap bergerak di bidang pembangunan masyarakat. Umumnya pembangunan masyarakat itu kita dekati dengan pendekatan lokal potensial dan juga masalah pemberdayaannya. Sebelum minyak atsiri ini merupakan salah satu pendekatan yang kebetulan salah satu wilayah yang kebetulan di dekat rumah saya di Bogor, itu di Kabupaten Bogor, satu-satunya yang memungkinkan untuk dikembangkan di situ lebih aman adalah komoditas dari minyak atsiri. Kita sudah mencoba melakukan pendekatan itu. Boleh kalau ini saya screen sharing? Ya, silakan Pak. Bisa dilihat, Pak? Masih, ya, Pak. Udah. Bisa, Pak. Bisa. Nah,
Ini salah satu, jadi mungkin cocoknya saya itu studi kasus ya Pak, bukan bukan dari minyak sirinya, tapi studi kasus. Karena beberapa proyek saya yang lain itu juga banyak mengenai pengembangan masyarakat, itu bisa berupa komoditas lainnya sesuai dengan potensi lokal dan permintaan pasar. Di daerah kerja kami itu di Cisarua nama daerahnya, di Kabupaten Sukajaya, di Kabupaten Bogor, maaf tadi Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, itu ada suatu daerah yang terletak di ketinggian 9.500 sampai 1.100, itu pas di pinggang daerah Gunung Halimun. Gunung Halimun itu, tapi masuk ke Kecamatan Sukajaya. Umumnya masyarakat di situ pekerjaan mereka adalah sebagai buruh pabrik teh, dulunya ada namanya PT Suralaya, dan tahun 2006 bangkrut dan meninggalkan tempat itu, sehingga lahan digarap oleh masyarakat. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian di samping pertanian, juga sebagai penambang emas ilegal. Dan terakhir kemarin, sebagai gambaran, ada bencana besar di akhir tahun 2020, tepatnya 25 Desember sampai 7 Januari 2020 itu. Itu adalah di wilayah sebagian dari Sukajaya, terjadi tanah longsor dan banjir bandang. Alhamdulillah, kebetulan kebun kita yang seluas 40 hektar itu tidak terkena dampak, cuman tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, halo. Iya, Pak. Bisa dengar? Tri Kuntarto. Iya, bisa dengar, Pak. Bisa, Pak, bisa. Iya. Nah, Sustainable Citronelle Business Initiative ini itu merupakan pilihan daripada kami, dikarenakan yang pertama, komoditas-komoditas lain itu sudah dicoba oleh masyarakat dalam pengembangan ekonomi keluarga mereka maupun kolektif. Antara lain tanaman hortikultura yang banyak ditanam di situ adalah sayuran, khususnya cabai, kemudian ada beberapa komoditas lain. Nah, ternyata setelah diserang oleh berbagai macam penyakit, khususnya virus Gemini di daerah itu, rata-rata masyarakat mengalami kerugian besar. Saya datang di daerah itu sekitar 2018, kebetulan waktu itu saya diundang oleh salah satu profesor di IPB, itu beliau punya lahan garapan di sana sekitar 10 hektar. Kemudian dia menanyakan kira-kira apa yang cocok mas di sini, gitu kan? Kalau yang hortikultura dan sebagainya itu riskan karena pencurian, kemudian banyak lagi permasalahan di sana, masalah sosial dan sebagainya. Maka saya alternatifkan salah satu yang kita tanam 2 tahun silam itu sebelum harga bagus ya, sebelum harga 300 ribu itu sereh wangi. Dan memang kebetulan dalam kegiatan sehari-hari untuk pemberdayaan masyarakat, saya itu banyak mengkonsumsi dari ilmu pengetahuan maupun hasil riset-riset ataupun praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset dan sebagainya. Salah satu Pak Indra itu juga guru saya ketika saya masih punya kebun teh di Baru Gunung, 50 kota itu. Saya sudah mengenalkan sereh wangi di sana tahun 2014 itu. Bahkan tidak ada penyelidikan, saya menumpang di tempatnya Pak Indra saat itu. Nah, di Bogor ini kita coba dengan sereh wangi, kita memakai klon Citrona agribun 2. Kenapa saya pilih demikian? Karena berdasarkan kesesuaian iklim maupun tanah, Citrona ini cocok pada dataran tinggi. Dan walhasil luar biasa, di mana hasil daripada minyaknya itu secara standar nasional Indonesia, bahkan kita juga langsung kepada pembeli, karena kita saat itu bekerja sama dengan Indeso, itu rata-rata kadar citronella kita itu paling rendahnya 47%. Bahkan kalau di GCMS di Balitro, itu Balitro Bogor, itu 50.02, sangat bagus sekali. Dengan rendemen antara 0,8 sampai 1%. Saat itu,
banyak sekali yang kita peroleh manfaatnya, terutama manfaat ekonomi untuk peserta kita. Jadi perusahaan ini bukan perusahaan komersial, Pak. Ini adalah social business, di mana saya sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus saat itu sebagai pendananya. Nah, masyarakat tertarik untuk menanam ini dikarenakan saat itu memang harga bagus, produksinya bagus, terus kemudian kami juga membangun fasilitas penyulingan di situ dengan sistem kukus. Kenapa kita pilih sistem kukus? Kita sesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Nah, itu kita alami satu tahun, harga bagus, kemudian kita juga menanam akar wangi di situ, masyarakat tertarik semakin luas, dari 10 hektar menjadi 40 hektar. Nah, sekarang persoalannya yang saya hadapi sesudah itu ya, ada kendala, Pak. Jadi kita berbicara di samping masalah prospek, itu kita juga masalah permasalahannya banyak sekali. Jadi kalau kita berbicara prospek saja, seperti kata Pak Cai tadi, itu benar apa yang disampaikan Pak Cai itu. Jadi kalau bertanam sesuatu komoditas itu, maka jangan hanya berbicara mengenai kemampuan memproduksi, tetapi juga perhatikan aspek lainnya, khususnya pemasaran. Ya. Nah, secara umum, kita melihat bahwa sereh wangi saat itu banyak sekali yang ikut serta menanam. Terus kemudian kita sudah prediksi, bahkan dari input teman-teman, itu kita memiliki banyak persoalan. Persoalan apa? Ternyata waktu harga naik itu, harga tinggi itu, dari tim riset kami, itu disebabkan karena produk sintetis citronella itu berkurang di pasaran, disebabkan salah satu produsen citronella sintetis itu, gudangnya terbakar di Jerman itu. Jadi sekitar butuh waktu sekitar 8 bulan mereka untuk recovery, sehingga harganya meningkat tajam. Begitu masuk lagi sintetis. Halo? Halo? Gimana? Silakan Pak. Masih ya? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Nah, kemudian dari pengalaman itu kami rajin sekali untuk mencari hasil riset. Tentu dalam kaitan masalah adanya fluktuasi harga ini. Kemudian terjadi penurunan. Ya, halo, bisa? Ya? Bisa dengar nggak? Nah, terus kemudian dari terus terjadi anjlokan terus. Halo? Terus. Ya, baik. Terjadi penurunan harga terus, ya. Sehingga mulailah institusi kami itu melakukan suatu perubahan, karena subsidi terus-terusan kan tidak mungkin. Nah, untuk menghindari itu, maka kami integrasikan. Jadi sereh wangi ini kita integrasikan dengan komoditas lain. Karena sereh wangi ini pun juga ada kelemahan, Pak. Kalau pada saat off-season, khususnya di dataran tinggi, jika musim hujan itu rendemennya anjloknya besar sekali. Jadi hanya bisa dapat cuma 0,3-0,4%. Nah, ini yang membuat kami mulai berpikir bahwa ini ada something wrong lah gitu ya, sehingga kita harus merubah pendekatannya. Karena ini di belakang saya ini ada sekitar 120 KK kaum marginal di daerah itu yang harus kita selamatkan kan. Nah, akhirnya setelah kita mempelajari fluktuasi harga, permasalahannya dan sebagainya, maka kita kombinasikan dengan tanaman hortikultura. Kebetulan kami ada dapat kontrak untuk pembelian komoditas pisang, ya, mulai dari pisang Cavendish, kemudian Raja Bulu, kemudian Imas Kirana, gitu, sehingga akhirnya kita integrasikan kebun sereh kita itu dengan pisang. Dari situ, kemudian alhamdulillah mulai berproduksi itu, kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik dari
persoalan yang dihadapi itu. Nah, kesimpulannya apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, bahwasanya kita dalam berbisnis minyak atsiri ini, seperti yang Pak saya katakan tadi, harus sangat hati-hati. Dan itu jangan kita semata-mata dikarenakan mendengar itu prospek. Bahkan banyak teman-teman atau adik-adik kelas saya dari Sumatera Barat yang jadi kepala dinas waktu saat itu tahun 2019, menanyakan untuk menanam sereh wangi, saya larang itu. Tapi tetap jalan kan, ya begitulah akhirnya. Kemudian permasalahan yang saya lihat di dalam minyak atsiri ini, itu umumnya secara garis besar itu, kita dari riset teman-teman, minyak atsiri itu banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pertama, terkait dengan energi. Energi apa? Energi untuk produksi uapnya atau energi untuk penyulingan. Banyak sekali teman-teman di Jawa khususnya itu mengandalkan kayu. Nah, kemudian kayu inilah dari hasil tebangan-tebangan itu sehingga terjadilah bencana tanah longsor dan sebagainya di Jawa Barat, itu salah satu bagian dari pemakaian kayu untuk produksi minyak atsiri. Kemudian untuk yang sumber minyak atsiri yang tidak ditanam, seperti kayu gaharu, kayu cendana juga sangat merusak lingkungan. Karena apa? Kalau kita lihat di Kalimantan, kemudian di Irian, bahkan Sumatera sendiri, sekarang itu banyak sekali penebangan liar, walaupun dikontrol oleh pemerintah, tapi itu tidak bisa terkontrol. Kita lihat di Kalimantan maupun Irian, itu masalah penebangan kayu gaharu ini jadi masalah besar. Kemudian kita lihat sekarang di NTT, kita susah sekali menemukan kayu cendana. Nah, itulah yang kerusakan lingkungan disimpulkannya. Di samping itu juga penurunan sumber daya lahan, khususnya sereh wangi. Itu kalau teman-teman di Cianjur, karena kayu sudah mahal, itu daun sereh wangi hasil sulingan itu, ampasnya dibakar. Bayangkan, setiap hari itu satu hektarnya bisa keluar sekitar 10 ton, dan itu dibakar jadi bahan bakar. Ini tentu saja menurunkan tingkat kesuburan tanah. Ini kita melihat bahwa setelah 3 kali produksi, itu terjadi penurunan produktivitas dari tanaman sereh itu sendiri. Nah, permasalahan yang ketiga, seperti saya sudah singgung tadi, saat-saat off-season, off-season yang dimaksud adalah musim hujan. Ini rendemen akan turun, pendapatan turun, nah inilah yang membuat petani juga bermasalah. Yang tidak kalah pentingnya, empat, itu terkait dengan sereh wangi dan nilam tadi, itu adalah produk sintetis. Nah, kalau sereh wangi itu sudah terkenal banyak produk sintetisnya, baik buatan Jerman maupun India. Kalau nilam sekarang itu sudah dikembangkan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Permenik itu di negara Jerman, Sinbio, terkemudian dari California itu ada Amiris. Itu sudah produk nilam sintetis yang berasal dari tebu bahan bakunya. Ini yang permasalahan yang harus kita hadapi. Di samping kerusakan lingkungan, penurunan sumber daya lahan, kemudian masalah saat produksi rendah, kemudian persaingan dengan sintetis. Nah, makanya strategi yang kita lakukan tadi itu, pendekatan usahanya itu adalah pendekatan usaha terpadu. Jadi jangan hanya menanam sereh wangi saja. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bahwa masih banyak tanaman yang secara lokal pasarnya itu prospek. Misalnya Sumatera Barat, kalau saya melihat itu pisang saja itu juga sangat prospek, tapi saya kurang memahami kenapa masyarakat tidak memadukan itu antara pisang dengan sereh wangi. Terus pendekatan teknologi di produksinya, bagaimana kita cara menurunkan derajat kerusakan lingkungan itu akibat kompetisi energi ya. Banyak cara teknologi yang bisa menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan. Misalnya kalau sereh wangi, bisa saja daun sereh wangi itu kita gasifikasi sehingga tidak dibakar, sehingga dia bisa dikembalikan lagi ke alam ampasnya.
Di Sumatera Barat juga di daerah 50 kota ke sana itu ada Pekanbaru, ada batu bara muda. Itu juga bisa digasifikasi menghasilkan energi yang cukup besar gitu ya. Atau kalau mungkin ya kolektif biogas dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengatasi masalah ini dengan menciptakan pasar sendiri. Karena dari pengalaman selama musim COVID ini, pandemi ini, teman-teman itu banyak sekali peningkatan demand-nya itu di bidang atau di permintaan yang berasal dari aromaterapi, khususnya yang blending ya. Nah, ini yang mungkin bapak-bapak dari akademisi maupun pusat penelitian, bagaimana membangun pasar yang bisa untuk lokal, jangan berhayal untuk pasar ekspor. Demikian mungkin dari saya Pak yang bisa saya sampaikan. Jika ada keraguan ataupun pertanyaan nanti boleh japri saya. Dan ini nanti kalau memungkinkan ada apa studi kasus yang saya lakukan di daerah Cisarua Kabupaten Bogor ini nanti bisa di share, saya bisa share ini bagaimana langkah-langkah kami keluar dari kesulitan ketika Serewangi mencapai titik nadirnya yaitu mencapai harga Rp140.000, tapi kelompok kami masih bisa bertahan dengan cara apa, ini strateginya ada di sini, nanti boleh saya share via email kalau memungkinkan. Demikian Pak, saya kira dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, tapi moga-moga ini menjadi salah satu studi kasus yang mungkin menjadi apa itu semacam acuan ya, salah satu acuan atau literasi yang mungkin bisa kita kembangkan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tri Kuntarto atas pemaparannya, sangat menarik. Itu nanti kita pending dulu, kita minta satu lagi pemateri yaitu Bapak Ilham Yuda Putra SH/MKN. Itu Ketua Kelompok Tani Bukit Gompong Sejahtera. Kepada Bapak Ilham, disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Ya, bagus. Silakan. Ya. Pak, oke. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Ilham Yuda Putra, biasa dipanggil Yuda. Kebetulan ini berbeda disiplin ilmu. Saya tamatan dari Fakultas Hukum Andalas, Unan, tahun 2000, masuk 2004, keluar 2008. Melanjutkan studi di Magister Penotariatan 2015, tamat di 2019 kemarin. Ceritanya cukup menarik, kenapa saya bisa terjun ke dunia pertanian. Ini alhamdulillah dari pertama diajak guru-guru saya, yang ini yang pertama Pak Tri Kuntarto. Salam sehat Pak. Yang kedua, kenapa bisa tertarik di sini? Karena saya juga melihat Pak, waktu dengan Pak Tri bergerak di teh dulu, di teh organik, kita pertama 2008 sampai saya gabung sampai 2010. Di sana melihat ada ketimpangan atau ada perbedaan dari sisi petaninya. Kenapa pendapatan mereka tidak pernah berubah, hanya itu-itu aja, tidak ada variatifnya. Jadi dari 2008 sampai sekarang, alhamdulillah saya masih tetap concern di bidang pertanian. Yang pengen saya gambarkan itu, halo Pak. Lanjut Yuda, bisa. Iya Pak. Potensi yang menjadi alasan minyak atsiri ini layak atau boleh dikembangkan di Sumatera Barat. Pada 2015 Pak, saya coba share ya Pak.
tentang dokumentasi kegiatan saya di kelompok tani. Bisa lihat, Pak? Sudah. Bisa, sudah. Silakan, lanjutkan. Oke. Ini waktu pertama kita kegiatan di 2008, pengembangan teh organik, yang itu pimpinannya dengan Pak Tri, kita coba bergabung di sini. Sedikit cerita. Ini pertama kali setelah lepas atau kita tidak bekerja sama atau berhenti mengembangkan tentang teh bergabung dari PT SHGW, kita coba kembangkan dengan bareng-bareng teman dari teman-teman seperjuangan, ada saya, Wahyu, dan Ilham. Kita coba rintis untuk pengembangan pertanian terpadu di daerah Kampung Jawa, Jorong Bukit Gompong, Kenanggaran, Koto Gadang Gugua. Pertama kita coba land clearing untuk buka lahan tahun 2017. Ini contoh kegiatan yang kita coba kerjakan di sini sama teman-teman. Dari pertama pengolahan lahan, yang arah pertama kita coba set untuk pendapatannya, karena di petani itu kita coba set ada pendapatan bulanan, pertengahan bulan 15 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Kita coba dari 2017 kita coba start pengolahan lahan di sini. Ya, suka dukanya ya, lahan baru, lahan bekas dari PT Karatau 5 Sejati itu, kita ngambil lahan sekitar 3 hektar di sini bareng dengan teman-teman. Ini kondisi lahan yang coba kita land clearing waktu itu tahun 2017. Ya, lumayan seperti ya bekas lahan kopi, banyak lomtoronya. Kita coba untuk setting posisi lahannya bagi dari hortikultura, taman penjegar, perkebunan, dan juga pertaniannya. Oke. Nah, setelah 3 bulan kita coba land clearing, kita coba set, Pak, ini kondisi ini seperti ini, lahan yang pertama kita buka. Dari sayuran ini coba kita tanam, sayurnya dari bayam, kangkung, daun bawang, tomat, cabai. Ini kondisi lahan pertama kali kita coba buka. Dan ini foto kegiatan, saya lebih share dokumentasi kegiatan saja, Pak. Dari sini, dari pembentukan kelompok, mulai tanam dengan teman-teman. Ini hasil yang kita dapatkan. Ini per 3 bulan kita sudah mulai menerima hasil dari hasil kebun yang kita buka tadi untuk kawasan 1/4 hektarnya. Hasil daun-daun bawangnya, cabai, dan ini salah satu refugi atau tanaman penyangga untuk pertanian atau budidaya kita. Kami bertiga, Yuda, Wahyu, dan Ilham, mencoba mengembangkan ini, Pak, pertanian berkelanjutan atau lebih dikenal dengan pertanian organik. Cuma yang jadi kendala bagi kita, para pelaku atau petani ya baru, itu berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam juknis dalam pertanian. Coba kita baca, saya baca literaturnya, cara pembukaan lahan, cara perawatan atau budidaya, dan juga panennya sangat-sangat berbeda sekali dengan yang apa yang di buku, dengan apa yang kita rasakan. Jadi menurut hemat kami, setelah kami terjun di lapangan, dalam pembukaan lahan, khususnya lahan baru, itu tidak boleh serta-merta harus seperti bersih, harus diukur pH-nya sekian, karena ada beberapa faktor yang mungkin kami tidak pernah menduga. Contohnya ada hama atau organisme pengganggu tanaman tadi. Ya. Ini contohnya di bunga matahari ini, Pak. Setelah lahan baru yang kita buka itu, ada banyak sekali ulat potong atau serangga-serangga pengganggu tanaman yang akan mengganggu
perkembangan atau pertumbuhan tanaman tersebut. Coba kita dan akhirnya kita coba pengembangkan dengan cara sistem pertanian berkelanjutan atau dengan budidaya organik. Nah, di sini ini kita coba mengembangkan Pak atau mendapat masukan atau pendampingan dari Dinas Pertanian Sumatera Barat pembuatan ramuan atau ramuan nabati atau pestisida nabati dan juga mikroba seperti mikro rumpun bambu ini ada trichoderma yang kita bisa dapatkan dan kita bikin secara sederhana atau berdasarkan bahan-bahan yang ada di sekitar lokasi kita saja. Nah, pembuatan mol dan juga pembuatan ekstrak titonia untuk menekan biaya produksi dari budidaya tersebut. Nah, ini contoh-contoh hasil panen yang kita coba dapatkan, yang kita dapatkan dari hasil kebun kita tersebut. Dan kenapa? Ya, balik tadi cerita pasar, Pak. Karena harus ada namanya jenjang tadi pemasaran yang akan kita pasarkan terhadap produk-produk dari pertanian atau dari petani tadi. Oke. Kenapa komoditi tadi tidak satu kita coba tanam, kita kembangkan, Pak? Karena kita coba terasa di saat semua orang apalagi situasi sekarang yang kita rasakan ya orang-orang yang dari rantau putus kerja atau PHK dia coba kembali ke daerahnya atau ke kampungnya kampung asalnya di saat itu mereka mencoba melakukan mengolah lahan dan menanam sayur-sayuran yang mungkin sederhana yang mereka coba kembangkan akan tetapi permintaan pasarnya segitu-gitu aja itu yang terjadi oversupply terhadap sayur-sayur atau komoditi pertanian yang sekitar panen 3-4 bulan tersebut. Kami melihat situasi ini harus coba kita selalu kembangkan dengan sistem polikulturnya. Kenapa dengan polikultur ini kita coba dalam berusaha itu seperti mentor kami bilang, Pak Joni dan Pak Arbes itu, kalian harus cari untung, bukan cari laba. Kenapa harus mencari untung? Di saat harga bawang atau cabai turun, untung ada komoditi yang lain. Sekarang kami sangat beruntung betul. Untung ada komoditi lain seperti nilam dan juga serai wangi yang kita coba jual bibitnya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk sebagai pagaran atau untuk pestisida nabatinya bagi mereka. Ini suka dukanya Pak. Coba kita jemput ambil untuk budidayanya, ambil pupuk kompos ke bawah, kita coba angkut dengan trailernya. Ini coba nilam yang kita kembangkan pada di lokasi lahan kita di bulan Februari 2020 ini. Ini umur 1 bulan. Alhamdulillah di bulan kemarin di Agustus ini sudah coba kita panen. Dan sekitar 2.000 pohon kita panen, satu pohonnya nilam ini bisa yang kita coba ini dapat sekitar 0,8 kilogram per pohonnya. Penyulingan pun kita coba lakukan kerjasama dengan Balitro, dengan Pak Unang untuk mendapatkan hasil produksi dari minyak asiri tersebut. Ternyata yang setelah kita coba, Pak, hasil dari penyulingan baik dari serai ataupun dari nilam tersebut itu sangat baik sekali untuk tanaman, terutama di tanaman hortikultura. Seperti hasil penyulingan minyak serai wangi tadi, itu sangat efektif untuk penangkal kutu-kutuan seperti kutu putih dan lain-lain. Satu yang kita kembangkan selain instruksi dari nilam tadi, ini tanaman yang diberikan. Halo. Halo, instruksi waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah, silakan. Iya, ya. Pak Bini. Ya. Oke, ini salah satu tanaman asiri lain yang coba kita kembangkan di wilayah kita.
Baik, dari Siti Dora seperti Pak Chandra bilang tadi, kita coba kembangkan di sini dan alhamdulillah ini sudah sangat-sangat bagus. Pak, mungkin bisa Halo. Ya, Pak. Ini di lokasi kita ini untuk tanaman nilam. Sudah, Pak Yuda. Halo. Ya, Pak. Punya bagi waktu lah. Yo, Yuda. Ya, silakan diapakan agak setengah menit lagi. Ya, silakan, Pak. Ditampilkan apanya? Ya. Gambarnya. Ya. Nah, ini salah satu proses kita panen untuk dari komunitas nilam di kelompok kita. Halo, Pak. Ya, udah, Pak. Oke. Okay. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Halo. Ya. Kena Yuda? Ya, Pak. Ya, waktunya udah habis, Yuda. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah ini. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Yuda, Ilham Yuda Putra ya, atas pemaparannya. Selanjutnya kita tinggal waktu 30 menit lagi. Untuk diskusi kita mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan terhadap pemateri. Tutup apanya Yuda? Ya Pak. Tutup screen-nya diapakan? Tutup videonya Yuda. Ya. Share screen-nya, share screen. Ya, share screen ya, udah. Ya. Oke. Okay. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar sore hari ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Kita minta dulu kalau di dalam chat apa di chat tadi ada yang bertanya itu masalah ekstrak minyak atsiri tadi peralatannya bagaimana terutama untuk tanaman kayu manis ya apakah sudah ada alatnya atau bagaimana ini ditanyakan tadi oleh Fakultas Teknik itu Pak Abdul Malik ya kemudian juga ada yang bertanya Pak masalah alat ini mungkin untuk Pak Supardi ya yang sudah mematenkan alat untuk penyulingan minyak atsiri ya dari Pariamat untuk penyulingan minyak nilam. Jadi kalau bisa nanti kita akan saling connect aja nanti akan bisa kita apakan. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa saat ini ada di daerah Padang Pariaman itu telah diperoleh panen kayu gaharu yang siap untuk disuling dan juga dia terkendala masalah alat penyulingan. Nah, jadi ini kalau bisa dari perguruan tinggi bisa mengapakan ya dari UNAN dari peran kampus UNAN untuk membuatkan semacam koneksi ya sehingga nanti masyarakat bisa terbantu nantinya. Baik. Kita minta dulu pada Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan yang lain pada sesi yang pertama ini 3 orang. Silakan, Pak. Ini ada di apa? Nah. Pak Fajarudin dan Ibu Yusniwati yang udah raise hand. Silakan kasih, Pak Fajarudin. Ya. Silakan Pak Fajar. Pak Fajarudin, silakan Pak. Suaranya belum ada Pak, dibuka mic-nya Pak, Pak Fajar. Halo Pak Fajar, suaranya dibuka Pak. Pak Fajar, sudah terbuka. Silakan Pak Fajar. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Halo Pak.
Pak Fajar. Ya udah Pak Ben. Salam. Ya, ya oke. Okay. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya cari informasi ke Pak Indra Kesuma. Kita sama-sama tahu nih Pak Indra Kesuma sama Pak Chandra ini pejuang-pejuang Atsiri nih. Malahan Pak Indra Kesuma ini sampai terjadi kecelakaan, ketel luapnya meledak di Jambi. Saya ingin tanya ke Pak Indra Kesuma, kita memang masih melihat untuk pengembangan siri ini atau minyak siri masih musiman. Orang lagi harga mahal tanam. Tapi gini, saya ingin tanya kepada Pak Indra Kesuma, untuk pemilihan-pemilihan benih ini yang perlu informasi dari Balitro. Karena beberapa para pelaku maupun petani, kadang memang informasi-informasi benih yang unggul yang kita pakai ini apa untuk mereka kembangkan. Karena memang saat harga-harga tinggi itu juga ada beberapa teman yang dari Jakarta ingin tanam serewangi. Waktu itu saya bilang, nggak usah, ini hanya sementara waktu, nanti harga juga turun. Jadi kami saya minta ini kepada Balitro. Tolong informasikan juga mengenai benih-benih yang bisa kita pakai. Yang kedua untuk Pak Chandra. Memang saya setuju atas komen Pak Chandra tadi. Tapi tentu perlu juga gambaran di sini Pak Chandra. Seperti mungkin atsiri, cengkeh, buah pala. Itu kan kadang informasi mengenai harga atau kebutuhan pasar juga tidak bisa terlihat atau tidak informasinya tidak bisa diketahui para pelaku di lapangan terutama petani. Sehingga ini tidak menjadi ada sebagai pendorong bagi mereka atau petani atau di kabupaten kota lah di lapangan untuk mereka memang membuat minyak siri yang dari daun cengkeh maupun buah pala. Dan yang ketiga saya ingin juga tanya, saya mungkin di webinar ini tidak kita ikutkan dari Dinas Perindak. Karena bagaimanapun tentu kita tidak hanya berbicara di hulu, kita juga perlu juga informasi dari mengenai industrinya dan juga mengenai pasar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya maupun sarannya. Untuk selanjutnya kita minta dulu kepada Pak Gusnadi Abda, kemudian Pak Indra. Tapi ada tiga Pak Ben. Ini ada ya. Yusniwati, tapi kita kumpul tiga orang. Ya, oke, okay, terima kasih. Ya, silakan juga siap silakan tuh, Pak. Silakan Ibu Yusniwati, silakan Bu dulu. Kalau enggak yang nomor tiga Ibu Syahermi ya. Ya, oke okay, Pak. Ah, ya, silakan. Ya, ya silakan, Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mbok Sri Herni, kita tinggal di Jakarta. Dan pas kami di grup, ada grup yang dibikin untuk masalah asiri ini. Memang Mbok singkat-singkat capek-capek siapa Pak ya, maaf bahasa agak kurang gitu ya Pak ya. Gini, baru-baru ini ada keluhan dari masyarakat, kebetulan kawan Mbok yang di Pasaman. Itu ada lahan kebun sirih ini, sirih wangi ini. Kebetulan sebelumnya petani-petani kita yang di kampung tuh memang ramai-ramai lah menanam sirih tadi, serai tadi, karena harganya menjangkau 300.000 per kilo ya. Tapi tahunya kini harga jadi 150.000. Nah, dan sampai petani sekarang frustasi karena itu pada membakar lahan-lahan dan tapi masih tinggal 200 hektar lagi. Kebetulan kami koordinasi juga sama kawan-kawan di grup, ada bikin satu grup. Kebetulan kini kendalanya gini Pak. Dari paparan bapak-bapak tadi bagus-bagus, semuanya bagus itu teori. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat yang kita harus itu Pak. Karena sesuatu tuh kayaknya bocah lihat. Ada program-program dibahas ke pusat, sebenarnya ada seminar di Balerung, ada apa. Tapi itu kayaknya sebenarnya kayak proyek ini, maaf ya, Ambo jujur, maaf ngomong, sering ngikutin acara-acara dari Pemda apa, tapi setelah itu terlempar situ nggak ada sosialisasinya berikutnya, kelanjutannya ada, cuma pemaparan. Sementara waktu petani tadi berharap
kelanjutannya. Akhirnya petani ngubungin kita, kebetulan pas saat itu kita di Jakarta yang diundang gitu kan, dia minta nomor telepon, bagaimana solusinya, bagaimana solusi baik UMKM, baik apapun. Jadi ini ada suatu miss atau apalah yang buat saya lihat ya. Kebetulan banyak ngikutin cara-cara dari sumber, tapi setelah sampai di papa-paparin, nggak ada realisasinya. Maaf ya Pak, ini maaf sedikit. Kini yang dibutuhkan sama masyarakat petani adalah alat. Karena kalau di Pasaman tadi, yang ngomong Bapak tadi Rete, di Pasaman itu orang masih pakai alat yang masih zaman-zaman dahulu gitu kan. Masih pakai kayu. Memang kalau pakai kayu kini susah, biaya personalnya gadang. Makanya kalah saing, sementara waktu harga yang ditawarin sekarang adalah harga Rp150.000 per kilo. Sedangkan petani merasa dia tuh harga tuh adalah harga yang sangat merugi. Karena dia beli kayunya aja, untuk biaya operasionalnya sangat besar. Sekarang kami minta Bapak, karena Bapak-Bapak di atas tadi, yang orang yang kompeten, ya, orang-orang yang kayak pertanian, kayak itu, kalau Ambo kan orang awamnya Pak ya. Jadi kalau bisa, bagus tadi ada yang berapa orang ngomong, harus ada yang mengkoordinir, dan nanti ada hasil-hasil pertanian ini, ada mengkoordinir, dan ada juga nanti pembekalan ilmu petani gitu yang di kampung. Karena petani-petani itu kayak gini, orang nanam sarai, nanam pala, nanam pala. Jadi bodong-bodong aja ya bagi cewek kok Pak. Jadi bagusnya kini Pak, tolong dibantu petani itu 5 dapeknya alat. Kini yang dibutuh petani yang bodongan petani adalah butuh alat yang teknologi lah yang sesuai dengan zaman kini kok lah ya Pak ya. Ambo nak tahu kini kok siapa yang berkompeten di dalam iko. Jadi kalau halo, bisa direalisasikan ya Pak ya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Oke, okay, Bu Suhermi. Ya. Yeah. Ya, yeah, Pak. Terima kasih Bu Suhermi. Jadi tentang alat itu nanti kebetulan saya juga dihubungi beberapa kelompok tani, Bu. Itu kita bisa ya, nanti saling kerjasama itu, peran kampus bisa menjembatani nanti. Kebetulan juga kita di UNAN sendiri sudah ada alat yang sudah dipatenkan dari produk ya, masyarakat juga gitu. Jadi nanti bisa kerjasama aja nanti gimana, karena dia juga petani itu minta binaan juga Bu, seperti yang bilang saya. Betul Pak, betul. Nah Pak, jadi ke depan tentu kita harapkan melalui Pak Dekan nanti ini bisa peran ya, kampus. Kita tampung gitu aja dulu Pak Ben, ya, nanti kita okay, tanggapi. Ya oke. Okay. Ya, oke, terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya Bu Nini, silakan Bu Nini. Bu Yusniwati, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita minta dulu untuk menanggapinya. Ada dua penanya. Kita minta dulu Pak Indra Kusuma untuk menjawab baik itu pertanyaan Pak Jarudin maupun Ibu Suhermi tadi. Silakan Pak. Pak Indra Kusuma. Halo Pak. Pak Indra. Nah, kalau enggak, ya silakan Pak. Silakan baik, ditanggapi Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Pertama dari Kekanda Pak Fajar. Kenapa tanam kita Sumatera Barat ini suka mengembangkan nasiri itu musiman? Saya jujur Pak Fajar, saya orang Sumatera Barat juga, dan saya paling bingung dengan seorang Sumatera Barat. Sejak nenek moyang menanam nilam, sampai hari ini luasnya begitu-begitu aja. Ya. Sementara Sulawesi itu yang sekarang menghasilkan 70% minyak nilam untuk dunia, baru 10 tahun ini paling-paling nanam nilam. Tapi satu desa dari sekarang bisa menghasilkan 5 ton minyak per desa, per minggu. Tapi kok orang awak kan enggak? Demale. Makanya saya katakan tadi, sejak tahun 90 saya udah sarankan serai. Enggak ada yang mau nanam serai. Ya, tapi gara-gara minyak serai mahal di 2018 menjadi di atas 300.000, petani nilam pun pindah ke serai. Nah, coba kita bahas satu-satu. Nilam dulu.
kalau alasan coklat di Sumatera Barat lebih bagus, Sulawesi itu juga sentra coklat, Pak. Tapi dalam 10 tahun terakhir, sekarang, dia adalah sentra minyak nilam terbesar di dunia. Kita tidak berkembang. Ya. Nah, kembali ke serai. Kalau soal serai, saya sekaligus menganukan ke Bu Erni ini. Harga mahal petani nanam. Untuk Bapak-Bapak ketahui, menurut data yang saya miliki selama 30 tahun lebih, minyak serai itu naik baru sekali kemarin, 2018. Biasanya minyak serai itu sejak tahun 90-an, sejak dari dulunya, per tahun itu hanya naik 5-10 ribu dan tidak pernah turun. Serai itu paling stabil. Nah, entah apa yang terjadi, pada akhir 2017 dari 170 ribu naik ke 350 ribu. Jadi sebetulnya sejak waktu kejadian naik, saya sudah katakan kepada masyarakat, jangan pakai perhitungan 300, tapi pakai perhitungan 180 atau 190. Kalau berdasarkan data harga yang selama 30 tahun saya miliki, harga saat ini sebetulnya hanya sekitar 200 ribu. Jadi harus seperti itu masyarakat. Jadi jangan karena harga naik, nanam semua. Apalagi seperti kata Panjarda, dia tanaman semusim. Kalau semusim, iyalah. 6 bulan dikejar, hancur dia. Kemudian yang kedua, masalah minyak serai kita adalah, kalau persoalan harga rendah ini, petani bercita-cita akan sampai 300, kalau berdasarkan data saya, tidak akan mungkin. Ya, paling tinggi hanya 200. Kalau nilam, itu setiap 10 tahun naik. 1987 dia di atas 1 juta, itulah minyak nilam termahal di dunia. Dengan kurs dolar hanya 1.200. 97, 10 juta, 1 juta lagi. 2007, 1 juta lagi. Sayangnya 2017 kemarin tidak naik. Tapi dia sudah stabil di atas 500 kalau minyak nilam kita. Apa yang terjadi kebiasaan masyarakat kita yang kedua adalah, kalau harga naik, dia rame-rame nanam. Tidak pernah itu minta pertimbangan kemana, kemana, enggak ada. Malahan bibit apa yang ditanam aja, kadang enggak tanya ke balai penelitian. Asal sarai nyucuan sama Pak, Bu. Nah, apa yang terjadi sekarang, seperti kata Pak Panjar, minyak murah. Kemudian bibit tidak jelas, mutunya pun jelek. Jelek, banyak air. Nah, kadar sitronelnya rendah. Kadar itunya, Karena serai yang dia tanam tuh serai mandian kalau ada di kampung untuk ubek mandi panek-panek uno ya. Bukan varietas unggul yang dia tanam. Nah, banyak kasus itu terjadi. Nah, jadi memang seperti kata Pak Fajar, mungkin perlu sebetulnya varietas itu kan ada di SK-kan Menteri, Pak Fajar. Ya, seperti serai wangi yang sudah di SK-kan, ada serai wangi 1, ada sitrona 1 agribun, ada sitrona 2 agribun. Kalau nilam ada varietas Sidikalang, Tapak Tuan, Lok Semawe, Paculina 1, Paculina 2. Tapi sekarang persoalan ini tidak boleh genotik organism ini, makanya orang lebih banyak lari ke Sidikalang, Tapak Tuan. Jadi saya setuju yang katakan Pak Fajar, memang perlu informasi ini. Tapi kadang-kadang petani itu lebih cepat dari informasi kita, Pak. Informasi temannya lebih laku. Saya pengalaman pribadi saja kalau saya ceritakan cepat, ketika rame-rame nanam serai di dekat saya, petani itu menyuruh nanam serai, saya tanyakan bibit dari mana? Tahu nggak apa-apa jawabannya apa? Sumbarang sarai, saya tanam laku minyaknya. Itulah yang terjadi. Nah, kalau soal bantuan alat, Bu Erni, sebetulnya bantuan alat itu kalau dari pemerintah banyak. Apalagi dari swasta. Ada CSR atau kerjasama dengan para eksportir. Tapi dari pemerintah aja banyak pengalaman yang saya dampingi. Dari pertanian dulu ada, waktu ada Direktorat Jenderal Hasil, Pengelolaan Hasil. Perindustrian ada Direktur IKM. Ya. Kemudian dari Kemendes saya pernah dampingi, dapat. Teknologi tepat guna namanya. Dari Kemenpora saya pernah juga mendampingi pemuda tani, dapat alat suling. Pemuda kreatif namanya. Banyak sekali, Bu. Dari kehutanan sekarang juga dapat. Dari kehutanan kemasyarakatan namanya.
kuncinya adalah bantuan pemerintah itu tidak untuk perorangan, tapi harus berkelompok. Ah, nambah kelompok. Kau kalau pengalaman ambo orang awak enggak susah. Ambo suruh manjua mengelompok kelompok ke manjua, saya enggak mau. Apa boleh berkelompok sewa kabun? Mungkin Kakanda Fajar lebih paham tentang itu. Berusaha sekian dari ambo. Terima kasih banyak, ya. Maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra Kusuma. Selanjutnya kita minta Pak Chandra. Silakan Pak Chandra Kamal untuk menanggapi dua orang pertanyaan tadi. Silakan Pak. Pak Chandra. Halo Pak Chandra, ya, silakan Pak. Suaranya enggak keluar Pak. Mute. Ya. Dihidupkan suara apanya audionya. Ah iya. Ya, silakan Pak. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Pak Fajar tadi, Pak. Ya, ya silakan Pak. Kalau harga kita enggak bisa. Karena ini kalau harga pasti yang kendali bayar luar, Pak. Jadi kalau kami untuk menstrategikannya sekarang ini hanya menanam jangan satu jenis saja, Pak. Kita harus tanam kira-kira 1 sampai 10 jenis tanaman asiri, Pak. Sehingga ada minyak yang jatuh tertutup cover dengan harga minyak yang tinggi, Pak. Itu solusinya, Pak Fajar. Ya. Ya kalau udah Pak Chandra yang jagoan atsiri. Oke. Ya Pak Chandra, ada lagi Pak pertanyaan yang belum ditanggapi Pak Chandra? Maksud Pak Chandra, masuk Pak Chandra gini Pak. Ya. Atsiri itu bisa disimpan lama. Ya. Semakin lama disimpan, justru mutunya semakin bagus kalau kita memang bisa mengolahnya dengan baik. Nah, artinya apa? Dia komoditi yang bisa berumur panjang. Jadi kalau seandainya minyak serai sekarang lagi murah, minyak nilam jual. Ya. Atau minyak cengkeh jual gitu. Makanya jangan petani itu satu komoditi. Ya. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Kembali Pak In. Kembali ya. Pak In, itu sulingannya memang harus bagus, Pak In, sehingga bisa simpan lama. Ya. Harus bersih itu. Iya betul, harus kalau itu yang Bapak bilang dia harus stainless Pak, ya, minimal ya, pipa pendingin dan penampung itu harus stainless. Ya. Tapi ya, alat suling petani kita apa? Alat suling petani kita kettle-nya stainless, pipanya pipa PDAM, penampungnya bekas kaleng cat. Karatan lagi. Ya, sehingga kadar FE-nya di atas 40-400. Padahal seperti nilam. Nilam itu minimal FE-nya maksimal hanya boleh 25 ppm. Nah, itu contohnya. Tapi yang kedua yang juga harus penting, petani harus bisa memisahkan minyaknya, memurnikan minyak dengan benar. Ini kan enggak, petani kita juga kadang-kadang enggak baru habis suling langsung jual. Sehingga Pak Chandra ya susah. Dia bilang potong air ya Pak Chandra, mana ada beli minyak potong air. Itu contohnya. Kalau minyak itu betul-betul sudah murni, sama dengan wine atau anggur, dia kan hasil destilasi itu. Anggur, wine yang benar, kalau disimpan lama ratusan tahun, mutunya semakin bagus. Jadi dia proses aging itu berlaku di minyak siri. Nah, jadi peluang ini, pasarnya apa? Nah, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya. Ya. Pak Indra, kayak gini alatnya. Pak Benny boleh tambahkan? Oke. Okay. Ya, silakan Pak. Pak Benny, Pak Moderator, ya. Mohon izin bicara. Ya, silakan Pak. Ya. Saya silakan. Pak Benny. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny, kawan lamu ambo kok mah waktu di Unan. Ya. Dan ambo kini landak di Unan lagi Pak, pindah ke Kopertis. Satu saja pertanyaannya Pak Benny. Ini mumpung berhadapan barusan dengan Pak Chandra, kebetulan kita saudara ada juga punya ini serai wangi itu. Jadi tolong di-share di apa kontak personnya Pak Chandra, kalau diizinkan beliau di-share di chatting boleh atau di WA. Saya udah WA tadi ke panitia disuruh WA untuk apa tuh sertifikat. Gitu aja Pak Ben. Mau disambungkan dengan Pak Chandra. Pak Chandra masih dengar? Ya masih ada, beliau masih bergabung. Pak Chandra, ya. Pak Chandra, ya.
Pak Chandra mohon dibuka mute-nya. Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Ya, nanti ya, sudah terbuka. Ya Pak Chandra. Ya. Kalau diizinkan saya balas tadi Pak dengan WA. Ya, oke. Okay. Oke, jadi Pak Juni nanti kita apakan hubungkan ya dengan Pak Chandra. Nanti sehingga ya. Pak Juni bisa kontak langsung dengan Pak Chandra nantinya. Boleh kontak person boleh ya Pak Chandra ya. Boleh Pak. Ya. Ada peluang untuk kerjasama. Lewat mana Pak Benny? Kita dapat nomor di kontak personnya Pak Chandra lewat mana? Chatting Zoom atau gimana? Nanti kita aja masuk fakultas yang mapakan Bapak. Ya, kita apakan nanti Kak. Pak, kita ya. fasilitasi fakultas nanti, Pak. Ya. Oke, okay. Baik Bapak dan Ibu. Jadi kalau pemaparan dari Pak Indra Kusuma dan Pak Chandra dan juga tadi Pak Fajar, yang sangat penting memang pendampingan ini perlu sekali kita lakukan, Pak. Kalau tidak ada pendampingan ini tentu akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai, termasuk mutunya ya pada saat penulingan, ya termasuk bibitnya itu. Jadi kalau bisa ini peran kampus nanti bisa menampingi ya kerjasama dengan berbagai pihak sehingga ini bisa petani bisa dia bisa berusaha lebih bagus lagi, kemudian mutu bisa terjamin sehingga dia tidak rugi di sini di dalam berusaha. Kemudian masalah alat, Pak, ini banyak sekali ini yang masuk ya. Jadi dari Pariaman itu sudah minta kalau bisa dari pihak yang kompeten yang berhubungan dengan alat ini termasuk yang dari LPPM Unan ya Pak Sapardi, kalau bisa itu bisa dikerjasamakan segera nantinya. Tentu informasinya ada dari kami dari kampus karena sudah beberapa yang menghubungi kami dari Fakultas Pertanian. Mungkin itu. Selanjutnya ada lagi mungkin pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu, waktunya kita karena sesuai dengan apa tinggal 6 menit lagi. Silakan. Jadi kita kasih waktu satu pertanyaan lagi atau dua. Silakan Pak. Satu aja Pak Ben, nanti kita halo? Minta closing statement dari apa? Ya, satu. Ya, closing statement dari narasumber. Ya, terima kasih Pak Dekan, ya. Ini ada Pak Firdausil. Ya, silakan Pak. Ya. Pak Firdausil. Ya. Banyak gangguan sehingga nggak mengikuti secara keseluruhan. Tetapi saya pahami bahwa potensi minyak atsiri ini dari berbagai komoditi juga banyak. Saya pernah membawakan seminar, kalau nggak salah di Solok ya, waktu Balitro itu pernah seminar minyak atsiri, itu potensi di pala. Pala itu kan banyak sekali buangannya itu, daunnya, daging buahnya. Nah itu harganya jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain gitu, daripada minyak atsiri yang lain gitu. Nah, kalau saja ada lahan-lahan kritis atau lahan-lahan yang susah diurus, ditanamin pala di Sumatera Barat itu barangkali lebih menjanjikan gitu. Karena hama penyakitnya juga tidak banyak dan potensinya dari kalau tidaklah kita mengambil terlalu banyak dari dia, itu hampir semuanya tanaman itu bisa dijual. Apalagi buahnya, dari buahnya sampai bunganya sampai segala macam itu berpotensi untuk di menjadikan ekonomi. Harga jualnya juga cukup tinggi dan kebutuhannya juga cukup banyak. Nah, barangkali itu saran saja barangkali ya Pak. Kalau ada lahan-lahan yang memungkinkan untuk dan itu kan dari data rendah sampai data tinggi juga bisa ditanamin pala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fidausil atas masukannya. Ini karena mengingat waktu juga Bapak dan Ibu, kita minta closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama kita minta dari Pak Gusnadi Abda. Silakan Pak. Terima kasih Pak Benny. Mungkin pertemuan hari ini kami rasa cukup bermanfaat bagi kita semua dalam rangka membicarakan minyak asiri ini. Memang selama ini mungkin kalau kita lihat di bidang perkebunan, minyak asiri ini mungkin agak tertinggal kita pikirkan dalam pemberdayaannya. Kalau kita lihat
sebenarnya dari hasil diskusi ini dapat kita lihat bahwa Asiri ini cukup potensi di bidang perkebunan untuk bisa menambah hasil petani kita. Jadi permasalahan bagi kita adalah kontinuitas daripada produksi kita. Tadi Pak Indra sudah menyebutkan bahwa khusus Minang Sumatera Barat ini memang agak susah mengkoordinir petani-petani kita ini untuk bisa bertahan dalam keadaan susah maupun beruntung. Jadi kita ini Sumatera Barat memang pemikirannya untung terus. Kita tidak pernah akan berpikir rugi. Makanya barangkali kami sendiri dari perkebunan, dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, tentunya melihat hal ini sebagai peluang bagian-bagian mana lagi yang perlu kita kita isi. Jadi nampaknya di sini kelembagaan dari petani kita ini perlu kita tata kembali sehingga nanti keyakinan mereka dalam memproduksi tanaman tanaman asiri ini tentu akan lebih mempercayai lagi dia menjadi percaya lagi untuk bisa menopang kehidupan mereka. Nah, ini yang barangkali yang jadi catatan kami. Kemudian yang kedua adalah pemasaran. Memang tidak banyak orang yang bisa bermain di pemasaran minyak asiri kita ini. Jadi ada beberapa orang. Kalau kita lihat sekarang kan kalau di Sumbar kan cuma Pak Chandra yang cukup eksis di bidang itu. Sehingga memang kalau bisa kita duduk bersamalah untuk bisa membicarakan ini sehingga nanti ini bisa kita lihat peluang-peluang mana yang perlu kita isi sehingga asiri kita ini bisa stabil lah untuk Sumatera Barat yang sebagaimana kata Pak Indra tadi, kita memang punya keunggulan sebenarnya. Jadi keunggulan ini yang perlu kita punya sehingga nanti bisa kita memberikannya kepada orang-orang yang perlu bagi kita. Cuma barangkali itu yang bisa kami berikan untuk sebagai closing statement daripada Dinas Pertanian. Mudah-mudahan nanti kita akan banyaklah berbicara mengenai asiri ini. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kusnadi Abda. Selanjutnya Pak Chandra, silakan Pak closing statement-nya. Oke Pak, kalau dari saya Pak, karena kita lihat dari diskusi tadi itu kan banyak informasi-informasi yang salah Pak. Jadi kalau saran saya lebih bagus kita mungkin untuk Sumatera Barat ini kita coba membentuk tim Pak. Jadi tim ini nanti yang menganjurkan bibit apa yang ditanam dan potensi-potensi apa. Jadi nggak seperti terjadi seperti istri-istri sekarang Pak. Ya. Itu aja dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak Chandra Kamal. Nanti akan segera kalau diapakan oleh fakultas nanti supaya ini bisa difasilitasi untuk kegiatan berikutnya. Selanjutnya silakan Pak Prof. Dedi Prima Putra. Terima kasih. Singkat aja Pak Beni, Bapak Ibu. Yang pertama kita sadari kepemilikan lahan di Sumatera Barat itu kan kecil-kecil. Untuk skala produksi pasti tidak tercukup. Jadi seperti Pak Indra sampaikan, kita harus membangun jejaring sehingga seperti yang sukses story di Sulawesi, tidak ada lahan kosong kecuali tanaman minyak asiri. Tetapi yang mengolah tidak seperti kita. Kita menanam, memanen, mengolah, menjualnya kita sendiri gitu. Jadi ukurannya kecil-kecil dan standarnya tidak sama. Dan DAI juga sudah menginisiasi setiap penyuling itu harus memiliki kompetensi dan mereka menyediakan proses training yang reguler. Jadi kalau bisa setiap nagari yang memiliki unit penyuling minyak asiri seperti penyulingan beras, ya artinya alat standar harus dimiliki, tetapi nanti alat standar ini harus dipenuhi kapasitasnya dengan adanya setoran daun minyak asiri dari berbagai komponen yang ada, sehingga nanti dari masing daerah bisa berkolaborasi sehingga yang mengekspor pun tidak perlu mereka, cukup bermitra dengan para eksportir yang harganya disepakati. Jadi manajemen logistik, sistem tanam, dan kemudian menentukan jumlah, dan ini membutuhkan suatu rangkaian yang bisnis model yang kiranya dapat kita duduk bersama dan kemudian kita petakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kemampuan Sumatera Barat. Demikian aja Pak Ben, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Dedi. Selanjutnya Pak Indra Kusuma, silakan Pak. Closing statement-nya Pak. Pak Indra Kusuma. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Baik, memang saya yakin sebetulnya minyak asiri di Sumatera Barat akan bisa berkembang dengan baik, akan lebih meningkat,
dengan prinsip-prinsip yang pertama adalah kita seperti saran Pak Chandra, kita harus bina secara bersama. Saya sendiri sampai sekarang juga sejak pensiun saya juga jadi petani loh Pak. Saya nyuling serai tiap hari ini. Nah, jadi tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kepastian bibit. Buasa bibit itu benar. Kemudian petani kita harus mengerti bagaimana processing yang benar, budidaya yang benar. Dan harus bisa processing yang benar. Nah, apalagi alat. Suling itu ukurannya juga tergantung kepada rendemen hasil minyak dan harga minyak. Untuk minyak-minyak yang harganya murah seperti serai itu, maka yang visible alat sulingnya harus besar seperti yang punya Pak Tri Kuntarto itu. Sekali nyuling 600 kilo 1 ton. Kalau sekali nyuling 50 kilo dengan rendemen 0,7, harga minyak 150.000 ya nggak masuk. Jadi ukuran alat itu penting, Pak. Makanya tadi saya bilang apa? Sulawesi itu, kenapa dia bisa seperti itu cepat perkembangan nilamnya? Pertama, mereka berkelompok. Malahan kelompoknya kelompok suku lagi. Kita di Sumatera Barat juga bisa lakukan itu. Ya, alat sulingnya enggak ada yang drum-druman yang kecil-kecil. Sekali nyuling nilam setengah ton. Ukuran volume kettle-nya 5.000 liter. Petani itu, Pak. Oleh karena kata Prof. Deddy tadi lahannya kecil-kecil, iya. Tetapi ketika menyuling mereka bergabung, bersatu. Itulah kekuatan kelompok mereka di Sulawesi. Jadi kelompok tani itu tidak hanya dalam lahan, tetapi dalam processing pun bisa akan lebih efisien dalam penggunaan alat. Apalagi di pemasaran. Nah, itu yang harus ke depan, yang harus kita coba sosialisasikan ke masyarakat kita. Bahwasanya persatuan di petani itu sangat penting. Baik dalam pemasaran ataupun dalam pengolahan hasil di processing. Coba lah bayangan, mungkin Pak Chandra juga bisa, apalagi tadi ada Pak Ano. Yang nyuling-nyuling pakai drum mungkin cuma kita aja sekarang di Sumatera. Apalagi Sumatera Barat. Di Jawa mana ada lagi nyuling-nyuling drum. Semua ukuran itu sesuai visible. Kalau nyuling daun cengkeh harusnya berapa ton sekali nyuling. Nyuling pala berapa ton seperti saran ke Kanda Fosil Fidausil. Tadi saya sudah katakan juga, pala itu penting. Saya setuju dengan saran Kanda Fidausil. Tapi ukuran alat ini penting, Pak. Nggak bisa kalau cuma alat rendemen murah, harga murah, harus alat besar. Mana ada perusahaan-perusahaan perkebunan nyuling serai yang pakai alat kecil-kecil. Nah, itu yang alat. Nah, yang terakhir, saya sangat berharap Universitas Andalas, bukan hanya Fakultas Pertanian, betul-betul bisa membina masyarakat atsiri Sumatera Barat. Seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Unibro, mereka sudah punya Brawijaya itu Institut Atsiri Indonesia. Padahal kalau dipikir daerah Malang dengan daerah Sumbar, minyak atsirinya tidak ada apa-apanya Malang itu. Ya. Saya maaf aja kepada Pak Chandra ini, saya bukain ya. IAI itu mitranya Pak Chandra, Pak. Uni Brawijaya Malang itu mitranya Pak Chandra itu. Nah, satu lagi yang baru berdiri 2018 kemarin. Nilam Research Center, UNSIAH. Tapi betul seperti yang kata Mas Ano tadi, Marsiano tadi, bersama Pak. Saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf. Bersama, tidak hanya Fakultas Pertanian, tetapi bergabung, tidak hanya LPPM Unan. Tapi atas nama Universitas Andalas. Dengan alumni segala macam. Saya yakin minyak siri Sumatera Barat akan bangkit dengan baik, dengan cepat. Terima kasih Pak, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Salam, Pak Indra Kusuma. Selanjutnya silakan Pak Tri Kuntarto dulu, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bapak-bapak. Saya hanya mencatat beberapa garis besar dari hasil diskusi kita dan berdasarkan pengalaman yang kita miliki bahwa untuk mensukseskan pengembangan komoditas atsiri di Sumatera Barat, ini saran yang mungkin menjadi semacam boleh dijadikan kajian nanti. Yang pertama, dalam bisnis apapun, termasuk minyak atsiri, adalah yang terpenting itu adalah
skala usahanya, Bapak. Jadi skala usaha itu harus kita perhatikan sekali, maka ini perlu dihitung. Nah, jika lo masyarakat dengan kepemilikan lahan kecil-kecil, tentu saja ini tidak bisa mencapai skala usaha dari baik apakah Nilam maupun Serewangi. Tapi ini pun bisa diatasi untuk meningkatkan skala usaha itu, ya bentuklah kelembagaan atau organisasi petani ataupun produksi. Ini yang paling penting. Ini yang perlu didampingi oleh pemerintah daerah. Jangan biarkan mereka secara parsial kecil-kecil memproduksi, akan lelah mereka. Ya. Dengan kelembagaan pun itu pembinaan juga dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, perhatikan juga masalah pasar. Ya. Pasar memang kita ini harus menjadi pertimbangan utama. Dan di Indonesia sendiri sekarang itu sebenarnya pasarnya sudah cukup bagus untuk produk-produk asiri terapan. Misalnya untuk aromaterapi. Itu sudah ribuan para penggiat maupun produsen-produsen produk aromaterapi, baik itu untuk spa, kesehatan, maupun juga yang terakhir itu untuk produk-produk toiletries. Ya, itu. Nah, ini kalau bisa teman-teman dari akademisi ataupun badan litbang, bagaimana mengajari cara-cara masyarakat misalnya dari Serewang itu di-blending menjadi aromaterapi yang bisa dijual setelah diisolasi, bisa di-blending menjadi produk aromaterapi tertentu, apakah baik secara kontak, melalui kulit, ataupun melalui inhalasi atau diffuser, dan segala macamnya. Ini bisa menciptakan pasar. Jadi kita tidak tergantung kepada pasar ekspor. Karena juga cukup besar penduduk kita yang memerlukannya. Nah, yang ketiga, masalah teknologi dan pendampingannya. Betul kata Pak Indra tadi, bahwa teknologi harus mendukung sistem usaha itu sendiri. Jadi teknologi harus skalanya, skala ekonomi juga. Ya. Nah, itu bisa dibangun jika petani yang kecil-kecil melalui pendekatan kelompok lagi. Terus yang keempat, itu adalah pengembangan jaringan usaha. Ini bisa saja dengan pembeli ataupun sesama anggota, ini dibentuk semacam kemitraan. Bisa saja berupa lembaga keuangan, atau mungkin juga bisa semacam lembaga yang bisa menopang untuk kebutuhan para penggiat minyak atsiri di Sumatera Barat ketika mereka membutuhkan. Gitu kan. Ini perlu dibentuk semacam kelembagaan juga. Terus yang kelima, itu adalah masalah energi. Nah, sebenarnya teknologi untuk menghasilkan energi ini banyak sekali. Ada yang chat tadi yang dengan induksi dan segala macam, gasifikasi, segala macam gitu ya. Itu banyak sekali. Dan kita potensinya banyak sumber bahan bakar di Sumatera Barat. Khususnya kalau saya lihat dari Serewangi misalnya daunnya bisa kita gasifikasi. Dan ini akan menghasilkan energi dan tanpa menghilangkan sebanyak-banyaknya biomasa. Biomasa bisa kembali ke tanah untuk kesuburan tanah. Karena dengan energi ini timbullah isu berikutnya. Banyak sekali di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, masalah energi ini kurang diperhatikan. Kalau kita ke Garut, itu penyulingan akar wangi, itu memakai bahan bakarnya itu adalah oli bekas. Yang asapnya luar biasa itu membunuh sekali. Tapi bagi masyarakat di sana biasa aja, karena tidak ada alternatif. Oli bekas lebih murah kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Saya sarankan salah satu teknologi yang mungkin sangat murah dan mudah itu adalah gasifikasi. Gasifikasi itu bisa untuk semua biomasa. Apalagi di Pangkalan itu banyak batu bara muda yang harganya murah. Itu bisa digasifikasi tanpa membakar ya, tidak menimbulkan merkuri segala macam. Itu bisa didapat gas yang ramah lingkungan namanya sintetik gas. Nah, yang keenam yang perlu diperhatikan adalah isu lingkungan. Isu lingkungan tadi yaitu tadi masalah limbah, terutama limbah bahan bakarnya, ya. Kemudian penebangan hutan dikarenakan ada pemetikan hasil dari tanaman siri yang berasal dari hutan, itu kurang diperhatikan. Nah, ketika sudah terjadi bencana, baru kita saling mencari apa permasalahan.
Jadi hanya 6 itu kesimpulan yang dari saya yang ingin saya bagikan kepada forum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Tri Kuntarto. Selanjutnya Pak Ano, silakan Pak Ano. Pak Ano. Ya, siap Pak. Ya, kalau Pak. Harapan saya kembali, semoga UNAN bisa mendidik mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi regenerasi regenerasi supaya minyak asiri Sumba itu di masa depan akan lebih bagus lagi dan lebih berdaya, karena kita menciptakan bagusnya minyak asiri yang ada di Sumbar itu bukan di saat-saat ini, karena itu pasti ada waktu-waktunya. Jadi dengan Universitas Andalas semuanya bergabung, nggak cuma Fakultas Pertanian aja, itu harapannya bisa mendidik teman-teman mahasiswa itu nggak hanya berharap jadi PNS saja. Ya PNS boleh, penyuling nilam sejahtera bisa. Tapi kalau bisa jangan terpaku selalu menjadi apa pegawai negeri atau menjadi kantoran. Kalau bisa yang memang teman-teman dari UNAN begitu lulus langsung berkecimpung di masyarakat, terutama di minyak asiri kalau dalam kasus ini. Karena saat ini yang nyuling di Sumatera Barat pun sudah sepuh-sepuh, bisa dicek di lapangan. Jadi dengan adanya teman-teman dari UNAN, saya rasa bisa potong generasi di masa yang akan datang, sudah punya visi dan pemikiran yang berbeda dengan teman-teman penyuling yang saat ini, sehingga itu bisa digeret atau istilahnya dibawa kemana minyak asiri Sumbar itu dari sekarang sudah ditanamkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam. Pak Anwar, terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Yuda, silakan Yuda. Ya. Ya, terima kasih Pak Beni. Mungkin pendek saja Pak, closing statement dari saya. Ada baiknya untuk memperkuat potensi atsiri di Sumatera Barat itu UNAN sebagai mungkin sebagai motor atau bisa sebagai bikin kebun percontohan di lahan UNAN sendiri untuk bisa membangkitkan kembali atau menarik minat mahasiswa-mahasiswa terutama yang muda-muda setelah fresh graduate itu untuk bisa mengkonsentrasi di bidang ilmunya pertanian. Jadi putus dia Pak untuk pengembangan pertanian di Sumatera Barat. Ya kalau bagi kami itu kalau di tingkat petani yang mendekatkan itu ada dua cara Pak. Pertama dengan uang, yang kedua dengan hati Pak. Tapi kalau saat sekarang lebih banyak dengan uang Pak. Kalau uangnya masuk, skala produksinya ya otomatis itu akan dikerjakan. Ya sekian saja Pak. Ya, terima kasih Yuda. Baik Bapak dan Ibu, sebelum dikembalikan ke Pak Dekan, tentu sekali lagi kita sudah sama-sama mendengarkan tadi pemaparan dan tanya-jawab, tentu sudah bisa diambil kesimpulan masing-masing kita. Yang intinya di sini kita sebaiknya berkolaborasi ya antara perguruan tinggi, pengusaha, ya, petani ya sebagai pelaksana di lapangan juga ikut terlibat di situ, tentu ini bisa dikerjasamakan. Terus selanjutnya, kalau selama acara ada hal yang tidak berkenan, tentu saya minta maaf sebagai moderator. Selanjutnya kita minta Pak Dekan untuk bisa menutup acara ini. Pada Pak Dekan, disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ben yang telah memandu acara kita ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini di akhir sesi kita. Sebelum kita tutup, kami Fakultas Pertanian sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak narasumber kita, Bapak Insinyur Gusnadi Abda, Bapak Profesor Dedi Prima Putra, Bapak Insinyur Indra Kusuma, Bapak Marsiano Jadirgantara, Bapak Insinyur Tri Kuntarto, Bapak Ilham Yuda Putra dan Bapak Chandra Kamal. Ini telah memberi wawasan yang sangat luas bagi kita tentang minyak asiri, khususnya minyak asiri yang ada di Sumatera Barat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menanggapi, memberi perhatian terhadap webinar kita, dan juga semua Bapak Ibu yang telah hadir di acara webinar seri ke-6 Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang bekerjasama dengan Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
Dan alhamdulillah terakhir saya lihat tadi ada sampai 145 peserta yang bergabung di webinar kita siang sampai sore hari ini. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga pada Pak Beni yang telah memandu acara kita. Kita tutup Mohon izin kita ini. Pak Dekan. Mohon ya. Izin sedikit sebelum ditutup Pak Dekan. Iya, Pak Enjoni, Pak. Iya, Pak Enjoni. Iya. Ya. Mohon keterangan untuk sertifikat ini Pak Dekan. Iya, udah di apa Pak? Ada di ini. Iya, saya sudah isi link absensi. Ya. Sudah diisi, berarti nanti dikirim lewat email gitu Pak ya. Iya, iya Pak. Ya, ada email, ya. Lewat email ya Pak Ben ya. Ya. Ya, Pak Dekan juga teman lama saya waktu masih di Unam. Ya. Saya sudah pindah ke Kopertis, Pak. Selesai tugas saya pindah ke Kopertis. Ya. Saya belum kirim email nih, Pak. Halo. Ya, kirim aja nanti, Bu. Lewat email. Masih dibuka link-nya nanti, ya. Ke mana dikirim ya, Pak? Oh, di sini ya. Ada link-nya nanti, Bu. Sudah dibuka tadi, Bu, link-nya. Ya, buka link-nya isi biodata, emailnya di situ. Ya. Nah, sekarang kita tutup dulu Bapak Ibu sekalian, nanti kita layani setelah ini, kita tutup secara resmi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbilalamin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan apanya Pak Ben itunya linknya saya kira udah dikirim tadi kan ya? Nah, udah dikirim Pak Dekan. Ya. Ya. Pak Andi kan ada linknya Pak Andi tadi dikirimkan, mungkin bisa ditampilkan lagi kalau apa? Ya mohon Pak, informasi dari di chat Pak, di chat coba dilihat. Dilihat di chat itu Pak, Bapak Ibu dilihat di chat apa linknya ada di chat, mohon itu bisa didaftar di sana. Bisa dikirimkan emailnya juga di chat di link yang udah. Mohon izin Pak Dekan. Oh iya, Pak Dekan, terima kasih banyak Pak Dekan. Terima kasih, mohon izin Bapak. Iya, sukses selalu. Sama-sama, makasih Pak. Pak Dekan. Ya. Di jauh-jauh Pak Dekan pertanian dari UNS dari selalu bergabung bersama kita siang hari. Salam untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Dekan.